Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kolega semua. Terdengar suara saya? Terdengar ya? dok. Oh, pakai jempol semua nih, ya, gaya ya. Iya, siapa yang kangen sama dokter Bide Mana nih dok Meta jempolnya? Biasanya dok Meta nih. Nah, sih, mantap <laughs> ya. Oke, okay, baik. Terima kasih semuanya. Welcome back to Data Be Face Show uh, number 25 ya podcast nomor 25 jadi di akhir tahun ini uh, kita masih punya sekitar 4-5 podcast lagi ya targetnya di akhir tahun ini kita mencapai 30 podcast. Wih tentang dong no. ya dalam waktu 5 bulan saja sejak bulan Juli kemarin. Nah pada malam hari ini kita kedatangan pemateri seorang dokter hewan yang muda belia, cantik, ya uh, high quality single nih, saya nggak berani bilang jomblo nih. <laughs> Oke, okay. ya beliau ini merupakan uh, seorang uh, animal practitioner dan juga seorang klinik management expert. Nah, masalah tentang manajemen klinik ini yang mungkin masih sangat jarang gitu ya, yang dibawa untuk di share kepada kolega semua karena ini uh, materinya pada malam ini yaitu tentang your passion your knowledge your management will make you perfect league in the future. Nah, jadi nanti kalau saya sih sedikit uh, bercerita tadi dengan pematerinya, beliau akan membicarakan tentang uh, bagaimana kita tergerak gitu ya untuk selalu meng mengkomersialisasikan ya semakin menguatkan bisnis uh, kliniknya itu. Jadi supaya nanti makin berkembang, makin bertambah cabangnya. Nah, itu nanti kuncinya akan di berikan oleh pemateri kita malam hari ini yaitu dokter hewan Loisa M.Si MARS. Selamat malam dok Loisa. Selamat malam dok. Halo. Nah. Oke, nah sehat dok. Mujtraan sehat dokter. Saya nggak expert loh dok. Saya nggak expert ini, emang oh, tuh. suka malu-malu gitu, emang <laughs> ya. kalau saya enggak. gitu, sukanya merendah. <laughs> Soalnya kalau expert nggak oh, oh. itu nanti gue ingatkan nya Ini Dr. Loisa atau Raisa ya? Uh, sekitar 11-12, dok. Oh, 11-12. Boleh <laughs> saya minta satu tembang sedikit? Enggak lah, enggak lah. <laughs> Oke, okay, jadi Dr. Loisa ini merupakan uh, teman seangkatan saya hmm. gitu ya hmm. dari FKIPB. Uh, kebetulan beliau itu waktu zaman kita dulu S, uh, S1 ya. Hmm. Uh, kita yang rada-rada IT-nya kurang sedikit, nah itu kita pada berderet di depan Dr. Luisa, nanti dia ya. akan menjelaskan secara runut, merangkum semua mata pelajaran dari awal, kita dengerin sama dia. Jadi enggak. dosen bayangan, gitu. enggak, ini, enggak. ujian, ya, di depan kelas belum ujian. Nih, jadi emang dari dulu track record-nya ini luar biasa, emang expert, emang jagoan emang practitioner. Wow. Oke, okay. Dr. Luisa, nih, kenapa emang ini yang mau diangkat malam ini? Uh, dokter satu dokter Bino yang minta sebenarnya dari bulan Agustus. <guluh> Mintanya empat loh dok, empat series. Iya empat series, kita gabungin jadi satu ya dok kalau memang oh, wow. nanti banyak Berarti, kominasi. nanti malam sampai jam dua belas sih kayaknya. <tuk> iya. <tuk> iya. iya Juga, yeah, lah, dok. Uh, jadi gini dokter Bino ini teman seangkatannya saya dokter Putra juga timnya dokter Bini banyak banyak kolega-kolega saya yang uh, kita sama enam tahun bersama bareng-bareng gitu kan jadi Uh, permintaannya beliau ini dari bulan Agustus, akhirnya baru terrealisasi hari ini ya dok. Semoga nanti uh, kita sebenarnya tidak tidak expert dok, tetapi sharing saja. Saya juga mungkin akan dapat masukan dari beberapa kolega dokter yang sudah lama uh, sudah lama menjalani menjalani sebagai uh, pemilik bisnis atau mungkin uh, banyak masukan dari teman-teman yang nanti akan uh, apa ya membuka klinik hewan baru atau memberikan masukan kepada kepada saya juga gitu untuk teman-teman yang sekarang lagi bekerja di klinik hewan juga kayak gitu jadi tidak expert saya saya rasa saya tidak expert saya hanya sharing berdasarkan pengalamannya saya kayak gitu mantap ya berarti nggak salah nih kita miliknya expertnya sukanya merendah emang <laughs> oke okay, jadi dari Dr. Lisa ini merupakan uh, owner juga dari low veterinary clinic mm. ya, yang ada di Cikarang yeah. dan juga satu lagi di Uh, di lipo di lipo Cikarang dengan di Galu Mas Karawang. Oke Karawang dan Karawang, wow ini. Karawang dan Lipo Cikarang. Aja. Wow jadi sudah dua klinik ya dan besar besar ya. Wow ini Gak luar biasa, keren sekali. Dan katanya mau buka lagi, tambah tambah klinik gitu ya, tambah cabang. Kadang-kadang orang orang Dokter Bino jangan 100% dipercaya ya Dok, semua tuh hoax nggak hoax itu anggap ya, aja doa Amin, amin, amin Dokter Bino kadang-kadang suka dilebihkan gitu Maksudnya <tuh> yeah. uh, hiperbola Karena Ya kalau host harus begitu dok Kalau aja jadi host Oh iya benar, berlebihan lah semuanya kalau dokter Bino Berlebihan gantengnya kan Aduh, ya, saya matiin iya. kameranya aja nih Tuh kan dokter Meta ketawa tuh, <tuh> Oke okay, baik, tanpa banyak lebar sebelumnya kita akan saksikan dulu CV dari Dr. Loisa MSI MRS ya. Uh, jangan lupa bahwa podcast ke-25 ini juga disponsori oleh sponsor kita yang kece-kece yaitu ada MK Fan Friend of Pets and Pets, Iskan dari PT Star Indonesia dan juga dari Elanco Animal Health dan in Indonesia ya. Nah, nanti jadi dari sponsor ini akan menyediakan 6 door prize ya, 6 door prize. Jadi kita pada saat sesi tanya jawab kita akan pilih 6 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize dari sponsor kita. Dan sebelum kita mulai podcast ke-25 malam hari ini, kita akan saksikan dulu CV dari Dr. Loisa. Anisimat. CV dari dokter hewan Loisa MSc MIRS ya yang merupakan uh, animal clinic uh, practitioner dan juga sebagai clinic management expert ya. Jadi beliau akan menyampaikan materi tentang your patient, your knowledge, your management will make your perfect clinic in the future. Yang merupakan juga uh, lulusan dari Fakultas Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor. Kemudian juga S2-nya sebagai Veterinary Public Health ya dan juga uh, S2-nya lagi ini luar biasa ya S2-nya dua kali ya. Uh, MIRS dulu saya bingung MIRS itu apa sih maksudnya S2 di planet Mars atau gimana ya ternyata tingkatan dari manajemen administrasi rumah sakit betul ya dok ya ya betul oke okay, siap tanpa berpanjang lebar podcast The 25 The, the bersama the time is yours silakan dok ya saya share ya dok sudah boleh di full screen Uh, selamat malam semuanya, uh, Salam sejahtera. Uh, perkenalkan saya Dr. Loisa. Uh, dokter ini sifatnya hanya sharing ya dok, gitu kan? Ya uh, mudah-mudahan paling paling maksimal adalah bisa menginspirasi gitu. Jadi uh, saya tidak mengajari kayak karena saya rasa uh, dokter semua sudah sangat lebih expert dibandingkan saya dan saya pun tidak sampai akhirnya ngambil kursus-kursus yang menurut saya tidak saya tidak expert di klinikal di clinical manajemen ini gitu saya hanya tahu dan berbagi pengalaman dengan uh, apa yang sudah saya lakukan di klinik kami kayak gitu jadi uh, semoga bisa hanya sharing dan semoga bisa menginspirasi seperti itu dan ini uh, judulnya yang yang dokter Bino dan tim dari dokter B minta kayak gitu kan jadi intinya adalah semoga bisa menginspirasi buat dokter dokter semua kayak gitu kan ke depannya Uh, bentar, next slide. Ya, uh, agendanya hari ini mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai background-nya saya, kayak gitu kan. Uh, lalu, kenapa saya akan bercerita mengenai passion? Uh, passion ini beda ya, Dok, dengan hobi. Satunya lagi, saya akan bercerita mengenai knowledge, uh, lalu mengenai manajemen, fat practice manajemennya hanya sedikit karena bahasanya akan jadi banyak, Dok. Kalau misalnya bahas semuanya, kayak gitu jadi. Uh, kalau dokter Bina minta empat sebenarnya empat kali sebenarnya itu benar gitu karena ini bakal luas banget kayak gitu dan uh, kita bicara mengenai perfect clinic in the future kayak gitu. S mungkin beberapa dokter ada yang pernah ikut kayak dokter Jenny kayaknya berkali kali ikut seminar saya kayak gitu kan yang di yang di kelas kayak gitu jadi uh, ini ini perjalanan-perjalanan saya seperti manusia biasanya. Kayak gitu kan ya. Jadi 2006 sampai dengan 2012 saya lulus sebagai dokter hewan di Institut Pertanian Bogor, lalu memberanikan diri untuk menjadi pahlawan devisa di Malaysia, jadi small animal petitioner di sana. Lalu pulang karena mendapatkan harus sekolah lagi yang SDN dari dokter, dokter Binol sampaikan pada saat selesai sekolah, memberanikan diri untuk membuka klinik yang pertama, yaitu namanya klinik hewan Galumas. Dan ini pun saya akan bercerita mengenai perjalanan branding klinik kami yang akhirnya berubah namanya cukup banyak gitu dok. Jadi karena menurut saya bisnis itu harus berevolusi dan harus berevolusinya menjadi positif dan baik gitu tidak. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir kalau men kalau menurut saya ya. Jadi kalau nggak usah khawatir kalau misalnya next dokter akan berubah nama, merubah apapun karena memang bisnis itu adalah suatu evolusi yang selalu bergerak dan berubah mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Jadi pada tahun 2014 ini saya juga selesai S2 dan mencoba untuk memulai klinik hewan Galumas ini dan 2019 dan 2020 ini kita kita memutuskan untuk rebranding dengan dengan nama Love Veterinary Clinic semuanya di, di, disamakan gitu kan ya. Ini visinya Dok, kenapa saya selalu bilang pada saat pada saat kita mau memulai sesuatu apapun harus punya visi dan misi karena supaya jelas dan terukur. Kayak gitu saya selalu bilang kayak gitu dan ini visi klinik kami terkemuka, unggul, terus bertumbuh dan mampu bersaing di di Uh, bersaing secara global, terus uh, saya memperkenalkan kita punya cabang yang di klinik hewan Lipo Cikarang, itu yang kedua. Uh, lalu ini jernih dari Love Veterinary Clinic. Di 2014 saya membuka pertama kali klinik hewan Galumas. Konsennya tuh, menurut saya harus kerja keras, disiplin, konsisten, dan di situ mulai mimpi saya yang pertama bahwa ini harus berjalan secara uh, terus menerus gitu, bisnisnya harus terus menerus berjalan kayak gitu. Terus 2015 kami membuka cabang, uh, namanya waktu pada saat itu adalah Klinik Hewan Lipo Cikarang dengan total hanya dua dokter dan empat staff. Uh, di situ juga kami menginvestasikan alat kayak gitu kan. Jadi uh, tidak pernah ada yang salah pada saat dokter melakukan sesuatu pada saat itu dilakukan dengan uh, konsisten. Kalau menurut saya seperti itu. 2016 perluasan area klinik menjadi dua ruko dan berubah nama dari dari klinik uh, 2015 itu bukan namanya sorry bukan namanya jadi klinik hewan Loisa bukan klinik Cikarang jadi ini kita berubah nama jadi klinik hewan di di 2016 dan dulu hanya berpikir untuk memberikan pelayanan secara terbaik profesional gitu nggak pernah kepikiran bahwa manajemennya harus diurus dan di sini saya cuma mau bilang sama dokter bahwa ini adalah hal yang penting jangan sampai terlambat intinya gitu terus 2017 total dokter kita ada lima dengan 13 staff kita coba pelan-pelan untuk menerapkan SOP dan men selalu visi dan misinya kita apa ke tim kita seperti itu terus 2018 kita punya laboratorium hewan sendiri yang kita ada mesin darah sendiri urinalisis sendiri kayak gitu jadi harapannya adalah lebih profesional dan pelayanan pelayanannya menjadi lebih baik dan unggul di 2020 Uh, kita mengalami rebranding menjadi low veterinary clinic karena menurut saya ini merupakan proyek project, project seumur hidup yang uh, ini harus terus menerus jalan kayak gitu, terus kita menjadi lebih luas karena kita punya radiologi terus membangun re relasi yang baik dengan pet owner dan supplier uh, totalnya sekarang ada 7 dokter dengan 16 staff ini rebranding klinik kami dari 2014 jadi klinik hewan Galumas, 2015 jadi Louisa, lalu berubah lagi menjadi klinik hewan Cikarang sekarang semuanya di bawah Low Veterinary Clinic, kayak gitu. mau sedikit bercerita mengenai modal, dok. Jadi kalau misalnya modal itu melulu kalau bagi saya adalah tidak melulu mengenai uang finansial atau uh, mengenai materi tidak, karena Uh, pada saat uh, jadi saya mau bercerita mengenai modal saya. Jadi awal mula saya menjadi pahlawan devisa, kayak begitu ya. Pahlawan devisa, jadi TKW gitu kan ya. Uh, itu yang ilmu yang saya dapatkan adalah ilmu ilmu praktisnya, ilmu praktisinya sebagai, sebagai dokter hewan praktisi hewan kecil. Lalu belajar bagaimana mengelola bisnis di sana dengan ownernya klinik hewan di sana. Lalu uh, pada saat pulang ke Indonesia dan melanjutkan sekolah juga bantu dokter hewan di sini, kolega di Indonesia, itu yang saya dapatkan adalah ilmu mengenai obatnya karena enggak karena kita nggak selalu tidak bisa terus menerus untuk bawa tank-tank, gitu kan ya harus beradaptasi juga apa yang ada di sini biar kita bisa gunain kayak gitu kan ya terus kita belajar mengenai ekosistem masyarakatnya kayak gitu terus uh, modalnya satu lagi yang menurut saya impactnya cukup baik cukup besar buat perkembangan klinik kami yaitu pada saat melanjutkan sekolah dan akhirnya memutuskan untuk mengambil manajemen karena jujur tidak pernah tahu mau belajar kemana manajemennya kayak gitu kan kalau misalnya bingung manajemennya mau ambil manajemen apa akhirnya nyangkutnya di manajemen administrasi rumah sakit yang itu super kompleks dok gitu jadi makanya bisa dibayangin bahwa kenapa rumah sakit itu mau melakukan mau praktek pun tidak ada yang tidak ada yang tutup gitu dok karena memang semuanya administrasinya semua jelas sekali dok kayak gitu jadi pengennya semua akan akan mengarah ke sana gitu pengennya mengencourage teman-teman dan kolega semua untuk yuk mulai dirapihin bahwa manajemennya itu penting banget loh kita kita mulai sadar bahwa tidak hanya mengenai pelayanan medis tetapi mengenai manajemennya yang pelan-pelan kita beresin gitu loh dok. Itu dok. Terus ini sedikit bercerita mengenai brand visual guide, uh, guideline-nya kami. Ini adalah logonya kami. Terus selalu kalau dokter buka uh, kami punya Instagram gitu, dokter akan lihat dua uh, dokter laki ada, ada dua dokter, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada hewan-hewan, gitu. Kan. Yang ini sekarang menjadi PR kami, dok. PR kami mengenai memberi nama mereka satu persatu. Jadi baru uh, sebulan itu kami baru dapat nama dua, dok. Buat dokternya saja. Yang ini dokter lo, yang ini dokter Off, yang lainnya belum dokter. Yang ini dokter B. <laughs> Tadinya mau dokter B, tapi dokter B nggak mau nggak uh, mau di endorse gitu jadi um, satu persatu ini akan ada namanya yang nanti bakal selalu kalau misalnya kami sharing edukasi buat pet owner atau paw parents itu uh, mereka akan muncul dok jadi sudah tahu nih kalau pada saat ini muncul ini adalah uh, hero image nya klinik uh, lo veterinary clinic gitu jadi kayak kalau misalnya dokter buka mengenai telkom itu ada yang namanya Veronica kalau dokter buka uh, Telkom, ya, Veronica, Fer, Veronica. nggak salah namanya ya itu, si Veronica itu akan selalu muncul di uh, share-nya, edukasinya, share mengenai informasinya si Telkom, Dok. Jadi, itu namanya uh, lebih ke marketing sih, Dok. Ya, sebenarnya kayak gitu. Dan hal-hal ini kan sebenarnya harus kita pikirin, ya, Dok. Mikirnya mesti duduk, Dok. Duduk, di depan laptop, bagaimana ini mesti berkembang kayak gitu, jadi. Uh, kalau udah mikirin manajemen, saya selalu bilang kalau tim saya adalah satu satu kayak 24 jam nggak cukup, walaupun kerjanya cuma di depan laptop kayak gitu. Terus saya mau bicara mengenai passion dok. Passion ini beda sama hobi ya dok. Kalau hobi itu uh, beda, kalau passion tuh harus dinikmati dan kita punya tujuan yang jelas untuk menjalani itu nanti nextnya untuk apa gitu. Kalau hobi kan ya kita seneng aja gitu loh untuk itu tapi nggak ada nggak ada tujuannya goalnya apa gitu tapi kalau passion menurut saya kita menyukai kita bisa juga sih bayar itu gitu kan ya tapi kita punya goal yang jelas ke depannya tuh apa gitu semua kalau menurut saya pada saat menjadi dokter pasti ada biaya yang harus dikeluarkan di dalam hidup media, entah itu waktu waktu, uang, tenaga, segala macam ya dok. Jadi pada saat menjalani passion itu menurut saya harus enjoy dok, harus nikmatin gitu kan ya. Untuk dapetin sukses juga harus nikmatin si passionnya itu. Jadi passion itu segala sesuatu yang dinikmati dok. Dan kita uh, tidak terbebani untuk menjalani itu walaupun ada tenaga, ada biaya, ada waktu yang harus kita keluarkan untuk menjalani itu gitu. Terus Uh, harus happy, harus joyful, harus berpikir positif, gitu kan harus punya spirit, kayak gitu. Jadi lebih kayak uh, pengen pengennya tahu dulu nih passionnya apa. Jadi apapun yang dokter sekarang jalani, menurut saya kalau itu passionnya dokter tidak menjadi berat setiap hari, kayak gitu. Kalau saya sebagai small animal practitioner gitu kan ya. Cuma kalau saya lihat ada beberapa kolega yang ada di sapi, gitu kan. Ada yang di uh, perunggasan, gitu. Jadi, apapun uh, menurut saya, jalani kalau misalnya itu passionnya Kayak gitu. Ini sih saya sukanya, jadi ini kayak uh, from dream to success konsepnya itu adalah pertama tuh kalau bagi saya adalah mimpi. Harus punya mimpi yang besar. Gitu kan ya. Terus, Uh, setelah mimpi, attitude is everything, gitu. Jadi kayak uh, etika kita dengan dengan sesama dokter, etika menghadapi klien, customer, kayak gitu kan. Terus passion dan purpose. Makanya tadi harus ada passion dan tujuannya apa, gitu. Terus satunya lagi, experience tuh pengalaman ya, dokter kita harus belajar terus-menerus, kayak gitu kan. Terus satunya lagi, kayak... Uh, ini konsep perfect kliniknya itu sebenarnya adalah seperti kita membangun strategi dok kayak bangun bisnis itu semuanya sama kayak kita bangun strategi itu kita di planningin dulu terus kita melakukan terus uh, kita eksekusi terus kita cek lagi monitoring itu kan terus menerus akan seperti itu ya dok kayak kayak kita setiap hari ke klinik datang terus kalau misalnya ada problem berarti kita harus harus menyelesaikan, dicek lagi, dievaluasi lagi apa yang salah kan seperti itu dok sama semuanya bisnis apapun sama nggak bisa nih nggak bisa di next dok nggak bisa di next dok bino uh, kalau dikasih panah kanan nggak bisa nggak bisa juga aku stop screen ya share lagi dok ya maaf ya dok bentar tanyanya udah banyak banget nih. Ah oh, seriusan, dok kita mah sharing aja ya dok, jangan terlalu ini ini banget. Dok Pinol ngeheng aku punya ini dirimu aja deh, jadi dirimu. Aku punya komputernya ngeheng, jadi nggak bisa buka. Nah. Ini ya. Ya, next dok udah sampai bawah kita ah ini kita sekarang ke yang ya next dok dok kita cuma cerita cerita aja ya dok jangan terlalu berat banget gitu kalau sama dokter binol nih kadang-kadang maunya tuh ekspektasinya terlalu tinggi gitu jadi sayanya agak ketakutan dok dimintanya begini 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 sayanya yang udah ngerem duluan binol saya tidak sanggup saya bilang kayak begitu Padahal kamu sanggup. <laughs> Langsung nyanyi nih, akting manika. Uh, dok binos you know, udah gimana nih Mos? Ya nah, itu. Jadi kalau ya. bagi saya dok pada saat menjalani bisnis itu adalah kerja keras. Kerja keras lalu uh, sudah mulai berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan secara instan either dokter bekerja dengan yang lain gitu kan bekerja dengan dokter hewan lain gitu tidak ada sesuatu yang yang instan gitu jadi semua dimulai dari nol kerja keras intinya kayak begitu next saya selalu bilang bahwa project perfect clinic itu adalah selalu berevolusi jadi projectnya itu adalah selalu seumur hidup dok jadi setiap setiap bulan Uh, kita mengevaluasi, kita harus memperbaiki, memonitoring, lalu bikin lagi impiannya apa lagi ya, terus habis itu bikin lagi strateginya, plannya, terus habis itu apa yang mesti dilakuin, dieksekusi lagi, oh dimonitoring, dievaluasi lagi, lalu baik lagi dok, bikin lagi strateginya, akan seperti terus-menerus dok. Jadi nggak ada yang uh, kalau misalnya menurut dokter ini sempurna, tidak. gitu Semuanya berevolusi dan Semuanya punya mimpi yang berbeda. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi mimpi, strategi, plan, act, monitoring, act, do, monitoring, evaluasi, strategi lagi. Kayak gitu terus-menerus. Makanya saya bilang adalah project for a lifetime. Kayak gitu. Next slide. Uh, sebelumnya kayaknya dok. Oh ya yeah, ya. Yeah. Next next slide. Uh, ini saya bicara mengenai knowledge dan skill ya dok, tapi di antara knowledge dan skill ini ada yang namanya attitude, attitude di mana kita bekerja, jadi work style-nya kita itu harus, attitude-nya harus baik. Kayak gitu. Next. Jadi kayak uh, yang saya mau bilang tuh kayak yang tadi yang tadi kita omongin mengenai strategi gitu kan ya, jadi kayak knowledge itu yang kita lakukan dok, yang 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 kita punya gitu loh dunia itu adalah skill-nya, itu adalah work style-nya. Next slide, Dok. Jadi di sini saya cuma mau share mengenai next slide, Dok. Bino. Ini knowledge yang harus kita punya sebagai dokter hewan, Dok. Banyak banget. Jadi kalau dokter baca mengenai vet practice management itu, mm -hmm. jadi mereka akan akan jelasin mengenai apa sih ilmu pengetahuan yang yang harus dipunya oleh dokter hewan ini dok semua banyak banget jadi kalau misalnya dokter tidak menspesifikasikan diri dokter mau kemana makanya sekarang kita bisa lihat bahwa ada dokter yang expert di mata ada dokter expert di kulit gitu kan ya jadi uh, ada dokter yang memang mendalami mendalami mata kulit terus interna hormon gitu jadi memang nggak bisa kita nggak bisa kita pegang semuanya dok gitu jadi Uh, saya bilang segini banyak kita kapasitas otak kita tuh terbatas jadi harus memang harus membagi timnya nah itu kan fungsinya si mm, tim manajemen kan dok manager gitu kan business owner nah itulah dok bagi-bagi bagi-bagi -bagi. saya cuma pengennya nyadarin aja bahwa ini adalah uh, bisnis seumur hidup gitu jadi kalau misalnya kalau misalnya dokter ambil semua, nggak akan sanggup otaknya. Jadi pengen bilang bahwa ini ilmunya aja segini gitu. Next dok Bino, ini skillnya dok. Jadi kayak dokter dapat ilmunya, terus selalu skill uh, skillnya adalah dokter bisa scaling gitu kan segala macam. Terus ini skill yang penting yang yang uh, diperlukan sebagai dokter hewan. Next slide, dok. Ini work stylenya dok tadi. gimana ada attitude di situ? Ini mah teori aja dok. Kalau bahasa satu-satu nggak selesai. Next slide. Ini buku yang akhirnya saya dapatkan. Saya seneng dok baca buku yang ini karena dia bahas satu persatu. Jadi pada saat ada satu perusahaan besar yang yang sekarang kalau kita order nih order order uh, ke beliau eh ke perusahaan itu ada satu perusahaan pet food itu ada dapat satu buku ini dok tapi saya sudah punya duluan <laughs> udah baca duluan kayak gitu jadi ini lumayan apa ya simple tapi ada yang lebih simple lagi nanti referensinya saya kasih tahu ke dokter next slide dokter Binot ini tentang ini fat practice managementnya dok jadi kalau misalnya dokter sudah memspesifikasikan mengenai, oke okay, saya akan urus klinik saya, yang harus dokter pikirin adalah tentang marketplace-nya, administrasi manajemennya, human resource-nya, client relationship manajemennya, kayak gitu. Jadi marketingnya, legal issue-nya, planning, decision, practice safety-nya, kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang udah dengan corona, bagaimana caranya supaya tetap yang di dalam aman dan customer kita juga aman, kayak gitu dok. Jadi ini yang dipelajari semuanya. Jadi nanti kalau misalnya dokter Binau bilang 4 session, benar dok karena bahas satu-satu nggak -satu nggak selesai kayak gitu kalau misalnya waktunya cuma sejam kayak gitu jadi lebih banyak kita diskusi aja ya dokter jadi mungkin saya juga akan dapat masukan banyak dari dokter next slide dokter Bino jadi fokus untuk mendapatkan perfect clinic in the future kalau menurut saya adalah fokus dengan tujuannya apa Gitu kan, ya? Terus, habis itu, manajemen bisnis di klinik itu harus di-manage, dok. Gak bisa ditinggalin, gak bisa kita tutup mata. Semakin dokter besar, semakin dokter eh, bahkan banyak kliennya, hal ini akan menjadi lebih pen hal ini akan menjadi sangat penting. Jadi, kalau misalnya saya selalu bilang, "Jangan telat," gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang masih santai, beresin manajemennya, kayak gitu. Jadi, nanti pada saat sudah menjadi besar, gak ribet gitu, dok. Jadi saya sih bilang saya juga termasuk yang telat gitu karena kelabakan dari dari 2017 itu kok kayaknya nggak dapet ilmunya manajemen bisnisnya gitu kok cuman kayak gini aja ini apa nih gitu akhirnya memutuskan untuk sekolah akhirnya dok dengan sekolah itu akhirnya dapat banyak insight kan bahwa oh ya harus begini harus begini oh ternyata rumah sakit harus begini begini jadi tidak sempurna tetapi selalu apa ya mencoba untuk menjadi lebih baik dan improve uh, ke arah yang lebih baik gitu dok next slide uh, ini perfect clinic komponen ya bagi saya ada knowledge dan skill terus soft skillnya capital tuh modalnya jadi modal nggak cuma masalah duit dok jadi dokter misalnya uh, saya paling suka nih ini paling saya suka bicara mengenai modal ke uh, beberapa kali kan sharing ke mahasiswa gitu kan Dan mungkin dokter Jenny tahu gitu kan ya jadi masalah modal itu menurut saya tidak mengenai duit jadi social capital human capital intellectual capital jadi kita bersosialisasi misalnya saya berteman dekat dengan dokter Binal uh, dengan dengan kapasitasnya beliau sebagai uh, menurut saya adalah uh, fat celebrities ya dok, maksudnya dalam arti semua orang pasti kenal dengan beliau gitu. Jadi uh, itu menurut saya adalah social capital bagi saya gitu, modal kan, modal bagi saya dengan saya berkenal dengan dokter Bino gitu kan ya. Mungkin nanti kliniknya saya akan lebih di, akan lebih banyak dia ya, perkenalkan ke orang lain yang mungkin nanti akan jadi nyangkut, mungkin nyangkut ya, bisa jadi customernya saya kayak gitu. Jadi nggak cuman kita punya teman-teman yang baik yang bisa bantu kita juga itu namanya sosial, itu namanya capital juga, modal juga gitu. Terus teman kita punya pengetahuan, timnya kami punya pengetahuan yang lebih baik mengenai jantung, mengenai kulit, mengenai endo uh, ekokardiografi, itu juga merupakan modal gitu. Jadi tidak semata-mata selalu modal itu adalah uang gitu saya bilang. Terus komponennya kan banyak nih dok, selain modal ada stakeholder supportnya dari mana aja, dari PDHI, dari dinas, gitu kan. Terus kita uh, digital dan teknologi, dari universitas, pet owner community, shelter, pet care business. Yang satu lagi dok, yang nggak boleh dilupakan adalah customer. Karena dia yang akan, mem akan memberikan, um, apa ya, akan membuat bisnis kita tetap berjalan gitu. Kalau kalau semuanya komponen ini ada customer yang enggak ada juga percuma, bener nggak dok? Kayak gitu. Jadi customer itu juga penting sekali, makanya saya besarkan. Kayak gitu. Next slide, dok. Santai aja ya dok. Ini sebenarnya ini Uh, neo model organization teori jadi sama dok seperti yang komponen yang tadi saya jelasin jadi awal ini saya kayak merangkum aja jadi kayak uh, visi dan misi awal mula awal mula itu yang harus dipunya adalah tahu mengenai visi dan misinya apa mau kayak gimana ke depannya gitu kan ya seperti yang tadi saya jelasin terus kita harus punya harus punya strategi uh, leadership gitu kan yang punya kapabilitas teknologi gitu kan common belief structure-nya kayak gimana di dalam ekosistem bisnis kita, kayak gitu. Terus yang di bagian luar itu adalah support-support kita, customer, external stakeholder, gitu kan, yang community, kompetitor, dan kompetitor itu menurut saya bukan musuh, tetapi dia itu, mereka itu adalah support sistemnya kita juga supaya bisnis kita tetap berjalan. Jadi yang sama ini, kalau misalnya dokter bilang bahwa kompetitor-kompetitor uh, itu adalah musuh, mungkin awal mula akan seperti itu, tapi mudah-mudahan setelah ini kita Uh, jadinya ngebahasnya tidak sebagai musuh ya dok, <laughs> kayak gitu. Next slide uh, dok Bino. Nah ini manajemen modelnya. Ini saya uh, uh, next next diinin aja dok Bino semuanya. Jadi lebih kayak menjelaskan mengenai uh, fungsinya masing-masing orang yang nanti kalau dokter buat hierarkinya mengenai Uh, kita owner sebagai owner atau general manajemen apa sih ngapain aja ini boleh dokter screenshot lah kayak gitu kan jadi ini yang tugas-tugas uh, yang nanti akan dokter deliver ke timnya dokter kayak gitu karena yang kita mau adalah uh, owner itu datang ke tempat kita punya punya nya jadinya enak don owner itu kalau datang pet owner itu kalau datang ke tempat kita dia punya excellent experience gitu loh jadi lebih kayak uh, Tugasnya setiap orang di klinik kita tuh apa gitu? Ini mah bisa ya dok ya. Maksudnya tinggal dokter baca aja terus mungkin ada tambahan dari dokter gitu kan ya. Next slide. Ini work, va uh, work value di klinik menurut menurut saya kayak gitu kan. Dan menurut beberapa sumber gitu ada beberapa yang akhirnya saya tambahin gitu kan ya. Jadi uh, yang pertama adalah Uh, nilai kerjanya adalah passionnya itu dulu dok yang mesti tahu dari uh, passionnya dokter, staff gitu kan terus uh, customer atau pet owner excellent experience uh, ya tadi klien itu harus puas dan kembali untuk meminta pelayanannya kita dok terus yang ketiga adalah etika etika itu sesama kolega, klien, dan stakeholder terus yang keempat adalah reputasi nama baik dokter hewan dan klinik, terus reputasi kita di depan klien itu kan berarti menyembuhkan si pasiennya atau hewannya. Komunikasi, komunikasi yang baik kepada klien, sesama, sesama yang baik dengan sesama dokter dan staff, lalu komunikasi yang baik ke manajemen. Manajemen ini jadi gini, kalau saya lihat selalu sebel gitu kalau sama tim manajemen itu gitu kan ya. Lagi ya staff saya juga dulu seperti itu gitu. Kalau saya datang tuh udah paling aduh mungkin kalau dokter saya datang udah paling rewel gitu karena tapi sebenarnya tim manajemen ini ya saya kami ini yang di manajemen ini adalah penyelamatnya kalian. Kalau misalnya kalian itu di yang jadi tim dokter, para medis, groomer melakukan kesalahan gitu kan ya. Kan kami yang tim manajemen ini akan maju yang maju duluan kan untuk mengklarifikasi itu untuk menjelaskan kepada pet owner gitu bahwa sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini gitu jadi komunikasinya harus baik gitu awal mula memang mereka akan jadi takut karena kita pasti akan jadi bawel banget karena kan tuh kita menerapkan sop kita maunya sesuai dengan standar yang sudah kita buat gitu tapi lama kelamaan akan adaptasi dok butuh waktu gitu terus yang uh, human resource itu ada productivity dan fairness Kesejahteraan karyawan, pengetahuan keahlian yang terus berkembang, terus disiplin dan profesional. Lalu service management, manajemen sistem itu adalah menggunakan sistem yang digital dan terintegrasi. Next slide. Ini veterinary clinic challenges in the future. Menurut saya ada tiga, yaitu ada operasional, komersial, dan support. Kalau operasional itu adalah menyediakan layanan yang dapat diterima oleh pet owner, menyediakan yang diinginkan oleh pet owner, kualitas layanan yang standar, standar di semua cabang, tapi ini sulit, Dok. Saya juga sekarang uh, ini kapasitas otaknya satu lagi terbatas, gitu. Jadi, mana dulu yang menjadi prioritas itu? Itu yang dikerjakan menurut saya, Dok. Itu yang komersial, tuh, meningkatkan uh, pet owner untuk rutin datang ke tempat kita meningkatkan jumlah pet owner yang loyal dan pet owner merekomendasikan klinik kita kepada rekan mereka kalau supportnya itu dari teknologi, HRD, finance dan lain-lain ya dok. Next slide. Ini tips dan triknya dok. Uh, yang pertama adalah menjaga hubungan dengan kolega atau uh, klinik hewan lain. Dan kompetitor itu bukan musuh dok, tetapi rekan seprofesi. Jadi kalau misalnya dokter uh, menganggap bahwa mereka musuh, tidak. Kadang-kadang mereka akan bawa ke tempat kami untuk uh, melakukan pemeriksaan penunjang lainnya, kayak gitu. Jadi mereka bukan kompetitor pada saat karena saya sih sangat menyadari bahwa ekosistemnya profesi kita itu masih sangat jauh di bawah dokter manusia ataupun dokter hewan pada saat. Saya tadi bilang sama dokter Binal gini, pada saat ini bisa menginspirasi dan semakin banyak dokter hewan yang akhirnya uh, buka praktek yang akhirnya uh, berkeinginan untuk untuk bisnis sendiri, either mau bikin uh, mau membuat mengenai uh, yogurt yang yang bisa dikonsumsi oleh semua orang gitu kan yang di bawah pengawasan dokter hewan. Jadi semuanya mengenai dokter hewan lah intinya gitu ya. Itu menurut saya sangat baik gitu. Jadi orang akan semakin kenal Uh, profesi kita gitu karena profesi kita tuh uh, jujur dipandang seperti pan, seperti dipandang sebelah mata beda banget sama kayak dokter manusia maupun dokter gigi tapi saya yakin suatu saat nanti uh, orang akan akan paham dan mengerti bahwa profesi kami ini juga juga sangat baik gitu loh. profesi kami ini juga juga sama gitu kayak dokter manusia sama kayak dokter gigi kayak gitu harapannya seperti itu dok ajak kolega atau klinik hewan sekitar untuk bekerja sama seperti yang tadi saya jelaskan terus jalin komunikasi yang baik sehingga tidak tidak mudah diadu domba oleh klien untuk yang di klinik hewan ya dok kayak gitu jadi terus menjaga hubungan dengan klien karena klien adalah hal yang terpenting ya dok karena dengan mereka yang akan memberikan materinya mereka ke kita uangnya mereka ke kita sehingga kita punya klinik akan tumbuh terus kita harus empati dok jadi kalau untuk yang di klinik hewan karena kita harus menjadi uh, pendengar yang baik gitu tidak tidak menyela gitu kan yang melayani dengan hati tidak menyela dia pada saat dia menceritakan anamnesanya kayak gitu kan terus satunya lagi yang harus diperhatikan adalah yang tadi saya bilang pet owner excellent experience terus menjaga uh, manajemen yang baik untuk klinik jangka panjang itu yang satu kita tuh harus adaptif dok dan terbuka terhadap perubahan seperti kayak sekarang sedang COVID gitu kan terus satunya lagi uh, makanya kenapa kita harus tumbuh dan berkembang mungkin nanti next ada dokter hewan dari luar yang bisa bekerja di kita gitu kan hal-hal yang kayak gitu kan yang yang kita akhirnya harus beradaptasi sendiri gitu bahwa segala kemungkinannya pasti akan terjadi gitu kan terus satunya lagi meningkatkan pengetahuan. Ini mah semuanya pasti ya dok. Terus manajemen klinik yang baik, karena bisnisnya ini harus jangka panjang. Terus menjaga hubungan dengan supplier atau stakeholder. Pengetahuan mengenai produknya harus sangat baik, gitu kan itu penting, gitu. Terus saling support dengan supplier untuk kemajuan klinik. Terus menyediakan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Terus menjaga hubungan baik dengan tim itu juga penting dok, karena ujung tombak klinik. Tumbuh dan berkembang itu adalah dari timnya. Kalau misalnya timnya bisa solid, saling bekerja sama, itu pasti tumbuh, dok. Terus uh, jangan dilupakan adalah tidak hanya mereka bekerja terus menerus di kita, dok. Tetapi pikirkan tentang pendidikan berkelanjutannya mereka, tentang kesejahteraannya mereka, itu juga penting. Kayak gitu. Next slide. Uh, ini yang selalu apa ya saya suka tanyakan gitu suka mengekoris timnya kami untuk untuk kalau misalnya ditanyakan kepada pet ownernya seneng nggak untuk datang ke tempat kami kayak gitu kan jadi jangan takut mengenai kritik kayak gitu jadi banyaklah trik-triknya dok yang saya rasa dokter juga udah lebih hebat kayak gitu jadi edukatif informatif aktif dalam perawatan kesehatan hewan kolaborasi dan suportif kayak gitu next slide ini referensinya dok yang yang kedua ini yang Catherine R Costes ini ini lumayan enak dok simple banget bacanya dia akan ajarin mengenai uh, marketingnya mesti kayak gimana kayak gitu itu tuh detail dok bukunya nggak mahal dokter buka mengen, buka di book depository atau pesan sama dokter Bino nanti dokter Bino akan orderin di binologi <tuh> ya kayak gitu jadi ini yang buku yang akhirnya saya telan sendiri dok, kayak gitu saya baca-baca, tanya-tanya orang yang lebih expert gitu kan, ada Bu Ena, ada beberapa orang yang memang bantu-bantu uh, di bagian manajemennya. Kalau nggak tahu ya mesti tanya mereka karena mereka memang orang manajemen gitu kan, orang-orang yang memang uh, expert di situ gitu. Kalau saya kalau nggak tahu ya harus bertanya gitu. Ada dok, ada Kariki gitu kan yang punya sister gitu. Uh, beliau hebat sekali mengenai marketingnya. Kayak gimana gitu, kan? Digital marketingnya. Next slide, <laughs> ini cuman kayak tulisan aja, Dok. Uh, bagi saya, menjadi diri sendiri itu dengan melakukan hal yang baik dan bermanfaat itu sangat penting. Terus, satunya lagi harus kuat, Dok, harus uh, berbagi dan kuat dalam menjalani laju zaman, karena selalu berubah. Dan kita nggak bisa tahu ke depannya itu seperti apa gitu, jadi makanya adaptasi itu menurut saya sangat penting. Next slide. Sudah kayaknya ya dokter Bino. Terima kasih dokter. Kita sharing aja. Makanya ini dokter lo dan dokter of ini sebulan dok dari namanya. Kayak gitu. Jadi uh, kalau ada tambahan, tambahan yang lain untuk hero image nya kami untuk nama nama itu monggo silakan dikasih masukan untuk kami. Masukannya tadi ya dokter ah. Bia yang laki ya dokternya ah dokter B tidak bisa <laughs> tidak bisa oke okay. baik terima kasih banyak dokter roisa msc mrs yang telah sharing ya tadi kalau Dr. kuas Bina, gua di... gua usah tidak usah pakai msc mrs kali wow. biar makin beken oke okay. tadi kan sudah disampaikan uh, kuasnya terakhir menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang mau berbagi nah ini dokter roisa telah berbagi di sini ini tadi kalau saya lihat tipikalnya orang indonesia gitu ya lebih senangnya itu Uh, daripada baca buku, senangnya ada orang yang bisa ngajarin lewat webinar. Nah, yeah. ini kayaknya cocok banget nih kalau nanti Dr. Loisa bikin uh, klinik manajemen series di Dr. B, gitu ya. Siapa ya? Insya Allah. Insya Allah. <laughs> Oke. Okay. Baik, uh, Dr. Loisa, sebelum kita masuk ke sesi diskusi ini, banyak banget yang nanya. Uh, boleh break dulu sebentar ya, sambil kita share uh, CV-nya tadi. Silahkan, Dr. Loisa. Boleh break dulu. sejenak ya dari sponsornya Data Bindu Show podcast ke-25 yaitu MK Friend of Pets and Pets, Iskan PT Sistar Indonesia, dan juga Elanco Animal Health Indonesia. Masih bersama Dr. Loisa, pertanyaan sudah banyak banget. Ya, jadi kita tahu sampai jam 11.30 setengah sebelas lagi nih. Oke, okay. kita <laughs> masuk ke sesi diskusi. Ya. Saya akan mainkan co-host saya, ya, Dokter Putra. Hai, Dok Putra. Halo dokter nah, Binaw dan dokter Sehat dok. Sehat dok. Sehat sehat. Oke ini uh, pertanyaannya nah, banyak nah, banget okay. ini jadi kita akan nah, nah, nah. uh, mulai. Jadi satu orang ini ada lima pertanyaan. <laughs> <laughs> Oke ini kita mulai aja ya dari yang pertama ya dok Loisa ya. Uh, yang pertama dari dokter hewan Teresia, pertanyaannya itu eh, dasar dokter Loisa ini melakukan inovasi di klinik itu apa, dok? Apakah dari masukan dari klien atau masukan dari kolega atau dari CE-CE yang dokter ikuti? Kemudian eh, untuk menjaga konsistensi inovasi ini seperti apa, dok? Ya, kalau misalnya eh, dari klien, iya dok. Karena kan semakin banyak dokter pasiennya akan semakin banyak kerutan yang akan dokter alami gitu kan jadi semakin banyak tuntutan yang dokter harus lakukan untuk misalnya dok, ya dari, yang dari klien ada semakin dia akan dia percaya banget dan loyal dengan dokter gitu dengan tim dokter gitu Jadi kalau kalau misalnya dia sangat percaya dengan dokter otomatis dia akan terasa sekali terus pada saat kita mau mendiagnosa kita perlu perlu alat penunjang lain yang yang uh, yang penting untuk hewannya dia, untuk hewannya gitu. Jadi kayak misalnya inovasinya apa? Oh, kita menyediakan alat-alat penunjang diagnosa yang lebih lebih lengkap dibandingkan klinik hewan sekitar, kayak gitu. Jadi uh, itu kan sebenarnya pengennya kalian kan nggak mau di river dok. Pengennya kalau udah dia, jadi kayak one, one, one stop shopping gitu. Jadi datang pengennya semuanya di situ, dokternya bisa langsung mendiagnosa di, di situ. Uh, bisa menyelesaikan semua kasus hewannya kasus kasusnya dia di situ gitu jadi itu itu salah satu inovasi yang akhirnya kami uh, mencoba untuk melengkapi semuanya di klinik kami sehingga tidak ada lagi referral. seperti itu terus satunya lagi apa lagi dok putra cara untuk menjaga uh, inovasi itu tetap konsisten gimana dok uh, inovasi itu tetap konsisten itu satu lagi dok jadi Inovasi tetap konsisten. Konsisten itu kan nggak cuma dilakukan oleh saya, dok. Saya tuh punya tim. Jadi kita tuh harus terus-menerus uh, apa ya, mendeliver, mendeliver ini ke tim sehingga tim tahu gitu kan ya. Terus tim menjalankan bersama gitu. Jadi nggak, nggak cuman uh, one man show ya, kalau dibilang kayak gitu. Itu si dok Putra. Mungkin ada ada yang lain yang bisa ditambahin okay. kayak gitu. Uh, sementara kayak cukup dulu dok. Ya. Kemudian ini dari uh, Dokter Hewan Adwin, ini kan uh, Dokter Loisa kan dulu sempat kerja di uh, Malaysia ya menurut Dokter Loisa sendiri untuk klinik klinik hewan di Malaysia itu uh, apa tingkatannya dengan Indonesia bagaimana? Apakah setara atau lebih bagus atau gimana, Dok? Kalau di Malaysia sendiri, Dok, kalau tempat saya kerja itu uh, sebenarnya kini kan nggak terlalu besar. kan Saya tuh bekerja di sektor 13 di Cia Alam, namanya klinik hewan Cia Alam. Jadi Kliniknya, kliniknya tidak terlalu besar, tetapi bagi saya di sana mungkin ownernya yang yang lebih lebih sangat eh, apa ya mulai sadar sangat aware bahwa bahwa hewan ini harus diselamatkan. Beda dengan di kita yang kadang-kadang orang mikir dulu untuk bawa hewannya ke dokter hewan. Tuh. Jadi kalau di sana mungkin lebih dan kalau saya lihat kalau lihat dari teman-teman kolega yang di sana sepertinya. Eh, lebih maju sih dok ya kayaknya ya cuman ya yang sama gimana ya kayak saya sih ngeliatnya ke pet ownernya dok pet ownernya lebih lebih sadar lah kalau misalnya kayak gitu jadi dia bisa nemu hewan di jalan langsung dia bawa dan dia bayar gitu loh nggak ada nggak ada pakai hutang kabur kayak itu kalau ninggalin hewan di depan klinik hewan sering gitu karena di waktu itu apa kami ada CCTV dan beberapa kali juga memang kami selamatkan tetapi adopsinya jadi lebih cepat kalau di sana karena orang yang Mau pelihara juga banyak gitu. Kalau di kita kan, kalau adopsinya hewan-hewan yang ras mungkin lebih cepat ya, Dok Putra. Kalau di kalau kalau hewan yang lokal gitu kan ya, sulit sekali untuk cari adopter dan memang uh, mencari orang yang mau merawat merawat si hewan ini gitu. itu si Ini berarti ya. uh, tugas kita juga sebagai dokter hewan untuk uh, mengedukasi supaya kita bisa punya klien kayak di Malaysia ya betul makanya ekosistemnya kita tuh mesti banyak dok sehingga kita ini ya dokter hewannya tuh jadi orang tuh bisa tahu bahwa pergi ke dokter hewan itu penting gitu merawat hewan itu penting gitu jangan kalau datang ke dokter hewan cuma pada saat sakit gitu kan Bener betul betul iya. oke okay. uh, ini berikutnya nih uh, ada Pertanyaan dari eh, dua dokter, dari Dokter Tuti Handayani dan Dokter Fitri Alham ini karena kayaknya mirip, saya satuin aja ya. Yang pertama, eh, bagaimana eh, tips and trick untuk eh, ketika kita menghadapi klien yang eh, pada saat mau berobat itu dia eh, menawar biayanya, Dok. Padahal eh, kita ngelihatnya kayak dari luar gitu, dia ini uh, orang mampu nih datang dia pakai mobil sedan mewah gitu segala macam. Kemudian uh, bagaimana yang kedua ini bagaimana kita menghadapi customer yang uh, kayak rese gitu dok. Netizen <laughs> Ya. Yeah. Gimana? <laughs> kalau untuk yang nawar dok gitu ya kalau saya makanya tidak langsung bertemu dengan dokter lagi gitu. Kalau misalnya dokter bisa menyediakan orang manajer uh, orang administrasi atau resepsionis yang memang jadi tidak hubungan dengan dokter lagi kalau hubungan dengan dokter lagi beberapa klien tuh kayak mainin perasaan dokternya bener nggak jadi kalau kalau bertemu dengan kami kita lihat sudah lihat saya termasuk yang seperti itu dok sampai akhirnya uh, list hutangnya menjadi banyak kater numpuk sekarang uh, jaminannya juga numpuk jaminan itu bisa bisa handphone bisa bisa stnk gitu kan ya jadi Uh, kalau saya sih lihat bahwa tidak bertemu dengan dokter lagi harus disediakan orang yang memang di resepsionis yang memang sudah dokter dokter tren bahwa uh, saya beberapa saya, di klinik saya juga beberapa beberapa kali memang masih harus ketemu dokter gitu karena kami juga mulai beru maksudnya gini evolusi kami juga uh, baru mulai gitu berubah ke arah sana gitu jadi nggak usah khawatir dokter bahwa ini saya sih kalau kasih saya saya sih bilang bahwa nextnya harus ada orang yang di uh, bagian resepsionis depan yang memang sudah ditentukan bahwa memang harganya sudah segini gitu loh itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh bahwa tidak akan ada orang yang nawar tidak ada orang yang uh, minta diskon karena memang sudah ada listnya dokter siapkan listnya bahwa operasi ada sekian gitu sehingga nanti orang sudah tahu kalau datang ke kita ini list-nya harganya segini dan karyawan staff kita sudah mendeliver itu ke ke si klien gitu. Yang kedua apa tadi, Dok? Oh, yang untuk bagaimana di... untuk klien yang nyebelin gitu kayak rese gitu lah. Makanya saya selalu bilang gini ya, klinik itu harus punya segmentasinya sendiri, Dok. Jadi kalau memang dia bukan segmentasinya kita, dokter bisa pilih untuk meninggalkan atau kita mendengarkan apa yang menjadi konselnya dia sehingga dia bisa rese gitu apa menjadi concern-nya dia, apakah biayanya, apakah memang dia tidak mau pelihara hewannya gitu kan harus didengarkan gitu. Dan itu kan berbeda-beda ya masalahnya, problemnya. Kalau menurut saya kayak begitu, Dok Putra. Jadi orang rese itu pasti ada problem ya dan itu kita tanyakan concern-nya dia apa gitu. Oke. Orang rese itu kan satu masalah biaya, satunya lagi dia memang merasa bahwa itu bukan hewannya dia gitu kan. itu hmm. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya dulu dari Dokter hewan uh, Duyati. Kalau misalkan hmm. uh, dalam manajemen klinik ini sendiri, titik kritisnya itu di mana, Dok? Titik kritisnya, Kritis jadi kritisnya yang sangat-sangat mesti diperhatikan gitu, satu-satu Oh bagian iya, oke. Okay. Uh, itu mengenai ini, Dok. Mengenai setiap tindakan yang Dokter lakukan itu harus terrecord. Menurut saya kayak begitu. Jadi kalau dokter sekarang buka praktek mandiri, buka praktek bersama, buka klinik hewan, menurut saya awal mulai harus dilakukan adalah merecord semuanya. gitu. Jadi dalam arti gini, semuanya harus ada consent form dok. Consent form dek, gitu ya. Ini menarik juga dok kalau kita bahas satu, satu, satu sesi tentang consent form gitu kan ya. Consent form itu penting banget dok. Jadi apapun yang dokter lakukan itu harus ada consent form di mana klien itu akan menandatangani bahwa mereka setuju atau tidak setuju. Tidak setuju Ketet, ya. pun, ya, tidak setuju, apa, kenapa dokter Bino? tidak setuju pun tidak setuju pun itu harus dibuatkan suratnya, Dok. Kalau menurut saya. Jadi segala sesuatu itu harus terikat dengan baik di tempat kita. Jadi nanti uh, kalau di tempat kami semuanya, Dok. Jadi mereka mau grooming, misalnya, Dok, kayak grooming aja hal yang simpel gitu. Karena kan kegiatannya kalau di tempat kami itu ada 24 kegiatan, Dok. Kalau dokter berbicara mengenai Uh, klinik hewan, kalau mungkin kalau klinik hewan yang lain bisa lebih banyak gitu kan, atau lebih sedikit. Jadi beda-beda dok. Jadi kegiatannya tuh banyak banget kan. Kalau di kita tuh nggak kayak restoran. Kalau restoran kita beli makanan, beli beli bahan mentahnya ke pasar, kita sediain, kita masak, terus kita sediakan buat orang yang makan di tempat kita atau uh, orang yang beli tempat kita. Setelah itu selesai, terus kita nyuci piring selesai gitu kan ya. Kalau di tempat kita kan banyak banget kegiatannya. Dari mulai grooming, misalnya ya, ini punya saya nih dok. Uh, mungkin dokter beda-beda, grooming, -beda. klinik hewan, terus satunya lagi operasi, terus ronsen, uh, rawat inap, rawat inap juga ada dua: rawat inap infeksi sama non-infeksius, terus rawat inap uh, penitipan sehat, itu aja udah anjing kucing udah berbeda, terus satunya lagi lab, darah, urinalisis, uh, mikros, mikroskop gitu kan, terus satunya lagi uh, operasi banyak banget dok kalau saya tulis kalau di tempat saya ada 24 kegiatan kayak gitu jadi eh uh, kalau misalnya dokter tidak merecord itu semua alhasil mudah banget gitu buat klien yang sekarang kalau menurut saya kliennya udah sangat sangat cerdas gitu loh sangat sangat pintar untuk uh, bisa dibilang adalah mempermainkan kita ya maksudnya Uh, ada titik selahnya kita, gitu. Jadi, kalau saya misal kayak grooming aja, mereka datang menitipkan mereka sign form. Mau apa yang dilakukan itu mereka checklist sendiri. Oh, saya mau grooming setelah grooming, saya mau ngecek dokter, saya mau, mau obat cacing, saya mau tetes kutu, saya mau dipotong rambut, uh, saya mau ketemu dokter dulu sebelum di-grooming. Itu nanti orang depan yang akan menginfokan kepada kami, kayak gitu. Terus setelah mereka selesai gitu kan, misalnya mereka hanya mau grooming saja gitu ya, grooming dengan cukur gitu, setelah selesai, berikan kesempatan mereka untuk mengecek dok, hewannya mereka. Di-train sih, staff-nya, staff groomer kita, di-training bahwa ibu dicek dulu, ada yang kurang enggak, kurang wangi kah, atau kurang rapi kah, gitu kan, ya, jangan sampai setelah ibu menandatangani bahwa hewan ibu sudah diambil, hewan eh, bapak ibu sudah diambil, terus ibu komplain. Gitu. Dan itu sangat-sangat signifikan dok jujur ya kalau bagi saya grooming itu kayak hiburan kan ya dok ya sebenarnya gitu kan maksudnya secara revenue nya klinik itu nggak banyak tapi yang dikeluarkan oleh si business owner itu banyak banget dari mulai shampo, listrik, hair dryer berapa watt kami pakai yang 3000 3000 ya kalau nggak salah ya eh 3000 apa ratus sih coba listrik air resikonya kalau dia kalau dia tiba-tiba berontak terus sebagai kucing gitu kan resikonya nyakar kita terus kita berdarah darah lecet segala macam gitu kan terus mereka bayar kita berapa sih bener nggak dok tiga sampai dengan 75.000 gitu kan ya atau 100.000 ribu atau lima paling mahal gitu kan nggak kadang tuh nggak sebanding tetapi pada saat dokter melakukan hal simple dengan membuat consent form gitu kan itu tuh komplainnya totally kalau di kami hampir nol dok dalam waktu satu bulan. Gitu. Sebelumnya banyak banget. Gitu. Jadi titik kritisnya kalau misalnya sekarang kalau saya selalu bilang adalah semua harus terrecord kalau udah, kalau dokter kalau dokter sudah di manajemen semuanya harus ter-record makanya kalau saya simpelnya gini ada rumah sakit ngelakuin malpraktek ada nggak yang rumah sakitnya tutup nggak karena mereka recordingnya bagus banget dok dokter nolak nolak untuk melakukan tindakan yang hanya sepele pun itu ditanda tangan si, si, pasiennya tanda tangan jadi kalau pada saat terjadi apa apa sama pasiennya udah ada loh kamu menolak loh untuk melakukan tindakan itu gitu itu sih dok oke okay. recording jangan sampai lupa ya karena apa hmm. sekalinya kepleset repot dok ya iya benar oke okay. ini jadi uh... satu seri sendiri ya dok apa dok Binal? Dari administrasi, oh itu Fed seminar nanti, dok Wino. Oh, Fed seminar berbayar ya, seminar. karena nanti kan sharing langsung dari administrasinya Love Fed Clinic. Ngerti okay, deal? No deal. oke okay. kita <laughs> lanjut dulu ya. Ini uh, pertanyaannya dari ada dari tiga dokter, tapi mirip-mirip. Saya satuin aja dari Dokter Hewan Sutisna, Dokter Hewan Dani Narendra, dan Dokter Hewan Nur Hidayatin Nikmah. Pertanyaannya itu eh, apa hambatan eh, dan kendala pada saat membuka klinik pertama kali untuk eh, Dokter Loisa sendiri. Kemudian ada tips dan saran nggak untuk eh, eh, kolega Dokter Ewan yang ingin membuka klinik mandiri? Apa yang harus disiapkan di awal? Bagaimana cara untuk menghapus keraguan itu, Dok? Karena banyak nih eh, kolega yang kayak ragu-ragu gitu buka klinik sendiri. Buka nggak ya? Buka enggak ya gitu? Bentar Dok. Putra, apa apa dok Putra? Aku nggak bisa lihat pertanyaannya nih, enakan baca sendiri ya. Enakan? Enakan enak kan dibacain sih, biar ya, ya, gimana, gimana dok? <laughs> Jadi eh, hambatan eh, uh, pada saat mengembangkan klinik itu apa, dok? Waktu uh, pertama kali mengembangkan ya. klinik, kemudian bagaimana saran untuk dokter yang mau buka klinik supaya eh, apa eh, kayak lancar dan Ragu-raguan di dokter yang mau buka klinik itu hilang gitu dok. Ya, dok kalau dulu saya eh, hambatannya itu adalah perlu support doang sih dok, perlu support bahwa pasti bisa kayak gitu kan ya. Kalau sekarang eh, kalau misalnya dokter bilang hambatannya apa gitu kan ya, mungkin hambatannya ya sama juga sih dok sebenarnya adalah capital kan modal tapi modalnya kan sebenarnya nggak cuma masalah duit gitu kalau misalnya kita bicara masalah duit tuh kan bisa kok kolaborasi sama sama dokter hewan yang lain gitu kan ya kalau dulu hambatannya adalah uh, karena kami itu buka di dalam dok kalau bagi saya ya karena dulu kami itu bukanya tidak di depan gitu kami bukanya di dalam sampai sekarang pun di dalam dok posisinya kami itu kliniknya adalah di dalam gitu makanya saya selalu bilang adalah yang paling penting dari menjadi dokter hewan adalah knowledge dan skill attitude kayak gitu. Jadi pada saat uh, pengetahuan dokternya baik, skillnya dokternya juga uh, baik, itu kan attitude juga baik, yakin dok customer pasti datang. Sekarang di tempat kami itu, kalau saya boleh share. Uh, ada delapan klinik yang berdekatan jarak 2 sampai dengan tiga kilometer, gitu kan ya. Dan posisinya kami ada di belakang, di, di dalam, tidak terlihat di jalan, kayak gitu. Jadi Uh, saya selalu yakin bahwa hambatan akan selalu ada di setiap bisnis. Dokter mau bikin bisnis apapun pasti ada hambatannya. Kayak kayak dokter bikin kan nih sebenarnya juga ada bisnisnya ya, jadi bikin kayak beginian gitu. Tuh pasti ada hambatannya gitu. Jadi uh, hambatan tuh harus dihadapin. Makanya kayak sekarang saya berbagi bahwa uh, enak banget sih dok sebenarnya ya kalau kalau kayak sekarang itu kalau dokter mau bikin bisnis, strategi dibuat dulu. Strateginya apa? diplaningkan dulu gitu kan ya. Diplaningkan dulu secara matang bahwa uh, kalau kita melakukan kegiatan ini nanti resikonya apa tujuannya apa kayak gitu kan untuk menghindari si resiko ini yang akan terjadi kita mesti ngapain gitu nah itu dibuat dok ditulis dok jadi nggak cuma dipikirin pakai dipikirin kayak sekarang doang nggak bisa jadi kalau orang manajemen dia duduk dia harus depan depan laptop atau depan buku dia tulis segala resikonya kayak gitu jadi nggak bisa cuma dipikirin kalau dipikirin habis itu kita praktek nanganin yang pastinya perut banget lupa blast Kayak gitu, Dok Putra. Oke, okay. berarti uh, sehabis podcast ini saatnya duduk saatnya nulis, Dok ya? Yes, betul. Oke, okay. ya ini berikutnya dari Dokter Hewan Adinda Nurul uh, pertanyaannya bagaimana cara menghadapi komentar dan review negatif Dok terhadap klinik kita gitu. Karena kan yeah. kadang uh, ada juga tuh yang apa kayak klien yang yang bermasalah sebenarnya dia kemudian meninggalkan review negatif di klinik kita gitu betul dok kita kan masih manusia ya benar nggak kalau saya selalu bilang kayak begitu tapi kadang-kadang kesel juga dok kalau solusi dari saya dok ya satu tidak menanggapi jadi gini kalau dokter lihat lihat kami punya uh, Google bisnisnya itu kalau dokter buka Google terus cari klinik hewan Galumas satu dengan klinik hewan Lipa sekarang, itu review negatifnya ada tetapi kami tanggapi dengan baik gitu loh jadi kalau terus kalau dokter buka uh, kayak hotel uh, hotel apa yang waktu itu saya buka ya hotel bintang 5 tuh saya saya nyontohnya dari dia dok dari dari hotel itu gitu saya lupa lah hotel hotel apa ya mulia atau apa gitu kan ya jadi mereka itu uh, pada saat ada review negatif diajak si pemiliknya itu uh, kalau bisa dia datang ke klinik untuk bicara langsung itu lebih baik kalau menurut saya tapi kalau misalnya memang nggak bisa menurut saya jangan terlalu ditanggapi terlalu serius gitu jadi dokter punya punya apa ya standar tulisan sendiri untuk menanggapi Review-review uh, negatif dan yang satunya lagi, kalau misalnya review negatifnya dari mana nih? Dari dari Google Review gitu ya? Dia meng, dia meng Google Review kita. Oh ya udahlah, minta tolong aja sama teman-teman sekitar kita, minimal klien-klien yang loyal dengan kita. Sebenarnya kan gini ya dok, kalau dokter punya 100 klien, gitu kan ya? Kalau satu cuman satu cuman yang akhirnya akhirnya mereview kita jelek, kita kan bisa minta sembilan orang lainnya yang loyal dengan kita, gitu yang pernah puas dengan dengan pelayanannya kita untuk mereview kita, akhirnya kan tenggelam dok, bener nggak? kayak gitu. Jadi kita sama jadi manusia dok. Kalau menurut saya ya selalu sama kita jadi manusia. Tidak pernah kita bisa puaskan semua orang. Intinya kayak begitu. Tapi kita punya cara, punya cara bagaimana caranya supaya si uh, review ini menjadi tidak terlalu terlihat gitu kan. Kita kan intinya gini ya. Kita nggak bisa uh, apa sih namanya nut apa sih nutup mata ya. Eh, tapi enggak, enggak, kita nggak bisa nutup mulut orang dengan dua tangan kita, orang sekian banyak tapi kita bisa nutup telinga kita, Dok. Dengan kedua tangan kita untuk tidak mendengar itu, intinya gitu. Asalkan dokter tetap di jalan yang benar, tetap uh, update ilmunya, Dokter, gitu kan ya. Jadi yakinlah pasti berkembang dan maju. Kayak gitu, Dok Putra. Oke. Nih, mantep banget memang ya. Oke, dari <laughs> ini uh, berikutnya dari Dokter Hewan Sarah Rosiana uh, pertanyaannya untuk uh, manajemen keuangan di bisnis uh, Fed Service ini uh, seperti apa, dok? Misalkan uh, uh, untuk alokasi dari misalkan untuk uh, investasi alat diagnosis atau misalkan untuk uh, continuing education itu itu seperti apa? Kemudian uh, kalau cara handling klien tadi seperti sudah dijelaskan ya. Jadi mungkin yang perlu dijawab itu aja, dok. Dok, saya juga nggak rapi-rapi banget manajemennya, karena jujur yang mengurus itu baru saya dan saya juga saya juga fokusnya baru di satu klinik gitu kan ya. Cuman karena saya dari saya semenjak saya lulus di Mars, akhirnya saya memutuskan untuk fokus di manajemen karena ini memang harus diberesin, nggak ada lagi deh, nggak ada lagi orang yang bisa ngeberesin selain saya dulu gitu kan. Ini saya berpikirnya kayak begitu. Ini jadi masih baru, dok. Jadi kalau misalnya dokter bilang selama ini saya beli alat, intinya adalah ada uang saya beli gitu. Jadi kalau misalnya sekarang lebih kayak ke uh, lebih kayak kayak gini. Jadi menghitung keperluannya berapa banyak sih. Jadi kalau dokter sekarang setiap bulan ini udah merapikan, udah bisa dihitung nih dok keperluan setiap bulan kemungkinan orang akan datang dan memakai alat ini berapa banyak gitu. Sehingga nanti dokter bisa alokasikan kalau misalnya sebulan kita tuh sudah sekian pasien dengan kemungkinan kita tasnya adalah sekian sehingga kita dapat profitnya sekian gitu kan ya akan menyebabkan tuh kliniknya tumbuh atau enggak revenue-nya akan naik enggak profitnya akan naik enggak kayak gitu hal-hal yang kayak gitu kan harus dipikirin kalau sekarang dok ya enggak kayak misalnya saya saya itu observasi uh, contoh ya dok observasi untuk membeli si alat ronsen itu hampir setahun setengah karena bagi saya pada saat itu saya sudah harus menghitung alat ini worth it nggak sih ada di klinik saya gitu karena satu itu alat menurut saya paling mahal gitu kan karena kami menggunakan Rosen di art pada saat ah, sekarang terus berapa banyak yang kira-kira pasiennya itu akhirnya saya hitung dok ada satu satu hari satu satu hari itu saya hitung berapa banyak yang kemungkinan akhirnya saya harus review harus refer ke orang untuk melakukan ronsen gitu kan ada satu hari itu kami harus tiga sampai dengan empat, pasien untuk kami refer ronsen kayak gitu jadi hal-hal yang kayak gitu dokter mesti pikirin gitu kalau kalau dulu asal ada duit beli alat ya gitu. Kemudian kalau sekarang udah enggak. Dok, mikirnya sudah 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 ter sudah disiplin lah intinya karena karena kan sudah belajar, sudah membaca gitu kan. Itu sih, Dok Putra. Oke, berarti simpelnya ya. apa hitung balik modalnya, Dok ya? Iya, BEP-nya nah. berapa gitu kan, kapan gitu kan. Terus tadi satunya lagi apa, Dok Putra? Uh... Oh enggak, cuma satu aja yang tadi yang cara handling klien itu kayaknya udah di oh, ya, uh, iya. dijawab di pertanyaan sebelumnya. Oh, sama ini ya, apa continuing education itu ya? Oh iya, ah, itu ah, budgeting itu kan antara investasi alat dengan continuing education itu. Iya dok, itu mah paling penting kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dokter mempekerjakan mempekerjakan tim dok uh, dokter, saya saya bisa bilang kayak begini. Saya bukannya bukannya bangga atau apa ya dok? Tapi bagi saya. Uh, Tim saya itu paling penting karena kalau nggak ada mereka gimana saya mau istirahat gitu? Mesti ngurus manajemen juga, saya juga harus praktek juga gitu kan ya? Tapi kan saya punya prioritas mana yang harus diurus gitu? Jadi kalau misalnya untuk CI kalau bagi saya adalah hal yang sangat penting uh, karena mereka juga harus diupgrade ilmunya karena mereka yang harus kalau bagi saya karena mereka yang harus bertemu dengan klien dan mereka yang harus bisa memutuskan ini mau diapain pasiennya karena saya udah di bagian belakang saya udah nggak bisa kontrol semua pasien tuh harus ngapain harus ngapain harus ngapain tidak gitu jadi upgrade ilmunya mereka itu itu paling penting jadi itu saya bisa bisa bilang agak sedikit berbangga sih dok maksudnya ada hati tim saya itu dari pertama masuk sampai dengan sekarang tidak berubah dok jadi kurang lebih uh, kami itu kan baru enam tahun ya dok baru enam tahun jadi saya tuh pertama kali ambil dokter itu uh, di tahun pertama di tahun pertama, nah, jadi tahun pertama saya buka akhirnya saya saya ambil dokter itu sampai sampai hari ini pun dokternya masih ada itu udah dokter Talita luar biasa emang beliau kayak gitu kan sampai sudah punya uh, pacaran menikah punya anak sekarang masih dengan kami gitu jadi uh, tidak hanya melulu mengenai kalau saya bilang kayak begini bekerja itu tidak hanya melulu mengenai uh, kita mengambil tenaganya dia terus tidak mensejahterakan dia tidak dok jadi dokter jangan lupa untuk mensejahterakan timnya dokter intinya gitu karena kan dengan mereka itu kitanya juga jadi lebih santai kitanya bisa ngurus yang lain kapasitas otak kitanya jadi jadi enggak 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 kemana-mana gitu kapasitas otak kita bisa dipakai untuk uh, yang lain gitu. ada lagi dok Putra. Oke untuk pertanyaan yang tadi uh, udah dok. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih ada sedikit lagi banyak banget ya sedikit itu maksudnya setengah lebih <laughs> Oke <Okay. laughs> ini dari dokter hewan aprizal uh, pertanyaan pertama itu uh, perubahan atau keputusan apa yang uh, dokter Loisa lakukan di klinik dokter yang membuat uh, staf-staf uh, dokter itu jadi solid dan kompak gitu dok kemudian uh, untuk yang pertanyaan kedua uh, untuk tipe manajemennya ini, Dr. Loisa ini menggunakan sistem one man show atau ada pembagian tugas di klinik dok? Kemudian, ini ada empat pertanyaan ya. Yang ketiga ya? itu, bagaimana cara membuat karyawan itu memiliki sense of belonging terhadap uh, low veterinary clinic itu? Dan juga, bagaimana cara memotivasi tiap Uh, staf kita, baik dokter hewan maupun uh, staf non-medis lainnya, agar merasa memiliki klinik itu sendiri, dok. Itu, dok. Ya. Uh, terima kasih, dok. Aprizal banyak sekali pertanyaannya. Luar biasa memang. Uh, yang pertama itu, keputusan besar apa membuat membuat tim timnya saya semakin kompak. Uh, tim semakin kompak itu, kalau menurut saya yang pertama adalah meeting, dok. Meeting rutin. Meeting rutin itu penting banget, dok. Meeting rutin itu dilakukan satu, adalah mengevaluasi Uh, membuat mereka apa ya memberikan kesempatan mereka untuk speak up apa yang terjadi di klinik gitu kan ya um, uh, selain dari laporan harian gitu kan ya jadi meeting rutin itu penting banget menurut saya jadi mereka juga jadi lebih semangat bahwa terus satunya lagi mengevaluasi kalau mereka melakukan kesalahan atau mengevaluasi kalau misalnya dok ada case kayak begini yang kayaknya kok terjadi terus menerus gitu kan ya kayaknya harus kita harus harus ada solusinya gimana supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang gitu kan ya hal-hal yang kayak begitu tuh wajib banget dok. Jadi meeting itu bagi saya sangat penting. Saya itu kalau mau meeting dok prepare-nya banyak. Banyak banget, saya bisa nggak enggak, enggak kemana-mana, tuh saya persiapin, karena satu saya mesti menampilkan data, gitu kan, yang satunya lagi saya harus menampilkan problem-problem uh, yang mereka sampaikan setiap hari, gitu kan, itu tuh saya record, dok. Jadi supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa, oh ada problem ini, sehingga nanti kalau misalnya kita bahas sekarang nanti next tidak akan kejadian lagi kayak gitu jadi kalau mau meeting tuh kalau bagi saya uh, itu penting banget dan dan saya bisa bisa nggak bisa tidak boleh diganggu karena bagi saya satu meeting itu cuma dua jam dok bagi cuma dua jam yang akhirnya kita tutup lebih cepat tutup lebih cepat dan itu mendelivernya dengan persiapan yang menurut saya harus dipersiapkan benar-benar matang karena saya menampilkan data saya mau record semua data data bulanan gitu kan ya dan ini kenapa harus kenapa ini turun gitu kan ya hal-hal yang kayak begitu tuh bagi saya penting dipersiapkan kayak gitu terus problem apa yang terjadi itu harus disampaikan membahas problem itu kalau bagi saya tidak tidak menjudgment orang itu bersalah tetapi dibahas bersama bahwa Uh, kenapa problem itu muncul? Terus, tujuannya apa kita membahas ini sehingga nanti next-nya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Gitu, kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi, diajak mereka untuk berpikir juga bahwa uh, kalau ini terus-menerus terjadi, kan capek ya. Menyelesaikan masalah yang sama, yang sama, yang sama terus-menerus. Tapi kalau misalnya sistemnya kita buat, bahwa kalau ada problem kayak begini kita cara mengharapinya seperti ini semuanya sudah tahu akhirnya satu suara kayak gitu terus yang kedua uh, one man show enggak dok saya tuh punya kapasitas otak yang terbatas tangan cuma dua badan cuma satu uh, kaki juga cuma dua gitu jadi makanya kenapa semuanya harus didokumentasikan, dokter harus tulis gitu kan ya kenapa harus dibuat SOP-nya dan itu harus di deliver ke, ke timnya dokter gitu kalau semuanya A sampai Z saya dengan dua cabang lelah dok. Kayak gitu. Bagaimana caranya biar karyawan memiliki sense of belonging terhadap perusahaan? Intinya adalah sejahterakan mereka dok. Kalau mereka sejahtera, sejahtera itu tidak tidak selalu dari gaji ya dok, gitu. Gaji salah satunya, gitu. Cuman kan sejahtera itu adalah dari mulai Uh, bahwa kita care dengan mereka apa yang terjadi dengan mereka atau satunya lagi apa keperluannya mereka kayak gitu gitu tuh kita mesti lebih 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 jadi lebih bonding aja gitu dok sama 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 si ama staff kitanya sama tim kitanya gitu memotivasi individu dalam tim itu uh, memotivasinya dulu pernah dok jadi setiap pagi itu ada jadwalnya untuk kirim kata-kata uh, kata-kata doa kata-kata semangat untuk jalani hidup gitu, untuk jalani setiap harinya gitu kan ya tapi nggak berjalan lama gitu cuman kan akan kelihatan, ya dok kalau misalnya gini kita tuh sebagai pemilik bisnis juga nggak bisa ninggalin 100% bisnisnya dok walaupun dokter di manajemen jadi tetap harus dipantau harus tetap ditanyakan harus tetap care sama staffnya satu persatu ditanyakan apa yang terjadi kenapa kenapa jadi pekerjaannya komplek uh, jadi pekerjaannya menurun dengan kita ngobrol satu-satu sama staff kita itu akan kelihatan dok mana yang kerjanya menurun, kayak mana yang kerjanya jadi lebih baik dan pada saat kerjanya jadi lebih baik kita mesti apresiasi dong pada saat meeting oh dia harus diberi harus diberi gift harus diberi hadiah supaya apa teman-teman yang lain tuh lihat oh kalau misalnya uh, kerjanya jadi lebih baik ada 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 yang klinik kasih bonusnya gitu loh ada yang klinik yang klinik bagikan walaupun tuh hal kecil tapi bagi mereka tuh sangat-sangat 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 menyentuh hati dok yang akhirnya itu jadinya lebih kayak lebih lebih memiliki lebih punya rasa memiliki bahwa oh iya ya, ya gue ya sama klinik ini gitu kan gitu oh iya ya, ya gue ini sangat berguna ya di klinik ini kalau nggak kalau nggak ada saya di sini saya nggak bekerja di sini mungkin jadi punya rasa kayak begitu kan happy ya kita sebagai 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 bisnis owner gitu itu sih dok yang saya bisa share baik ini uh, berikutnya dari ini karena waktu agak mepet, jadi saya agak lompat-lompat pertanyaannya ya. Hmm. Oke, dari dokter hewan. Ini dari Kirana Vet Medica. Pertanyaannya itu uh, menyikapi keluar masuknya Sdm misalkan kita kan uh, pengen juga punya tim gitu kan dan ada yang spesialisasi misalkan ada yang memang dia ahli soft tissue surgery, ada yang dia bisa USG gitu. Bagaimana cara uh, atau tips dari dokter Loisa sendiri untuk maintenance atau kaderisasi dari uh, dokter hewan ini sendiri dok karena kan kita juga uh, untuk membuat ikatan seumur hidup itu kan nggak bisa ya dengan dokter hewan ya kemudian yang kedua uh, menyikapi pendapat dari uh, netizen tentang performa klinik kita itu kan tadi eh, dokter Luisa sempat bilang itu eh, kalau misalkan itu kita respon dengan apa eh, elegan atau nggak usah dihitung sama sekali. Kemudian kalau misalkan ini eh, keadaan agak kayak eskalasi gitu, dok, perlu nggak kita eh, punya tim humas sendiri atau eh, sampai kuasa hukum sendiri itu untuk menyikapi eh, hal ini? Ya, untuk keluar masuk SDM ya dok. SDM memang paling kompleks ya dok. Kadang tuh sampai menyita energi kita, Dok. Kalau saya dulu kayak begitu gitu. Jadi kayak uh, kayak kayak menguras energinya gitu. Pagi-pagi udah semangat terus tiba-tiba SDM bertingkah gitu kan ya, saat kita bertingkah gitu. Jadi kayak nyedot ya energi positif jadinya jadi kebanyakan negatifnya gitu kan ya. Jadi hal-hal yang kayak begitu menurut saya uh, itu akan lumrah, Dok, gitu kan kalau dokter baca mengenai human uh, tentang SDM, human resources gitu. Jadi kalau pernah saya dapat satu celutukan kayak begini dari dari teman saya bahwa untuk mendapatkan satu orang satu orang yang yang akhirnya loyal dengan kita gitu kan ya kita harus melewati tiga orang yang nggak bener dulu dok katanya kayak begitu <laughs> gitu itu untuk yang skala kecil dok untuk bisnis yang skala kecil katanya kayak begitu tapi untuk bisa bayangin nggak kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan seperti Nestle, Mars gitu kan ya yang yang perusahaan-perusahaan besar yang uh, yang yang karyawannya sekian banyak gitu kan ya mereka juga sama dok keluar masuk keluar masuk staff pasti, sdm sdm juga pasti ada yang nggak bener juga sama kayak kita gitu kan ya jadi dokter sikapinya nggak usah sampai harus mengurus, meng, apa ya, menguras energinya dokter gitu karena memang di dalam teorinya juga kalau misalnya untuk mendapatkan sdm yang bagus itu memang perja butuh perjalanan dok jadi kalau bahasa ininya butuh tiga orang dulu yang akan keluar masuk tuh dapetin satu yang bener ini <laughs> ya, kalau kalau baca simpelnya kayak begitu gitu kan terus bagaimana maintenance atau kaderisasinya uh, maintenance atau kaderisasinya itu tadi oke? Okay, kalau menurut saya uh, tidak hanya tidak hanya mempekerjakan mereka gitu loh, mereka juga perlu si, mereka juga perlu perlu salary yang cukup untuk uh, mereka dan keluarganya. Terus tidak hanya itu, mereka juga perlu bonus gitu kan terus harus disampaikan bahwa kalau mereka melakukan kegiatan ini atau dibebankan kegiatan ini mereka juga harus ada reward kayak gitu gitu dok dokter harus pertimbangin jadi nggak cuma mereka bekerja atau dengan dokter terus menghabiskan seluruh tenaga dan energinya serta otak otaknya mereka buat dokter terus dokter gajinya uh, tidak tidak memberikan mereka untuk hal yang setimpal gitu itu juga nggak worth it juga gitu dan pasti mereka juga kabur cari yang lebih baik kalau menurut saya kayak begitu itu sih yang kami lakukan itu dok uh, kalau saya boleh sharing adalah Uh, kami itu menyediakan tempat tinggal tempat tinggal yang mereka tidak uh, tidak perlu harus berpikir mau tinggal di mana kayak gitu itu masing-masing kayak gitu masing-masing dokter seperti itu terus satunya lagi kalau staff memang mau tinggal uh, mau tinggal itu kami sediakan hal yang kayak gitulah dok yang jadinya mereka merasa uh, nggak merasa insecure untuk untuk tinggal gitu untuk untuk bayar kosan untuk bayar itu tuh kami sediakan kayak gitu Terus satunya lagi kalau mereka dibebankan tanggung jawab kayak misalnya kebersihan aja dok, gitu ya. Uh, Kamu tanggung jawab terhadap kebersihan gitu ya, uh, ngecek gitu, ngecek kebersihan gitu. Tiap bulannya pasti ada rewardnya dok. Kalau mereka benar-benar ngecek, terus hasilnya baik, itu pasti ada rewardnya. Jadi hal-hal yang sekecil itu tuh bagi mereka tuh sangat diapres, bagi mereka tuh merasa bahwa oh klinik tuh sayang ya sama saya, oh klinik tuh benar ya menjanjikan hal-hal kayak begitu, hal-hal yang kayak begitu sepele tapi bagi mereka yang yang semacam ob groomer tuh happy dok kayak gitu kalau bisa bahasa kasarnya kayak gini loh dokter uh, dokter nggak usah banyak-banyak ambil untung gitu <laughs> jadi ya berbagi dengan mereka itu dengan memberikan kehidupan mereka yang lebih layak kan sebenarnya jadi lebih baik ya intinya itu intinya sih itu sih jadi kalau saya pernah ada orang yang share ke saya, kok lu gampang banget ya dapetin dokter, kok lu kok dokter lu loyal, loyal banget ya, kayak gitu, terus sedangkan gue udah cari dokter hampir dengan setahun setengah gak dapet-dapet dokter, so aku tanya kan berapa, terus apa yang dia dapat kayak gini-gini, udah pengen gak tau, pengen ngomong kayak begini, ya iya siapa yang mau gitu ya, digaji segitu, terus kerjanya sekian jam, gitu kan, terus dia harus mikirin juga tempat tinggal, terus dia juga harus mikirin, uh, harus ninggalin keluarganya yang jauh gitu, jadi uh, ya yang pikir secara Realistis dan rasional aja gitu, Dok. Itu aja sih, kalau menurut saya. Terus menyikapi netizen tentang performa klinik kita yang tadi, Dok. Kalau misalnya, uh, waktu itu saya lupa, Dok. Saya tuh nyontek uh, buka uh, Google reviewnya hotel, hotel hotel bintang lima yang di Bali atau di Jakarta gitu ya. Mereka tuh sampai ada yang nge-review satu bintang, mereka tuh ajak datang, Dok. Ajak datang dengan iming-iming untuk mendapatkan voucher voucher potongan diskon gitu. Maksudnya kan kalau kita berbicaranya via WhatsApp atau via komen Google Google Review itu kan pasti nggak akan selesai dok. Yang ada malah jadinya makin panjang karena dianya dianya emosi, kita juga jadinya ikutan emosi lama-lama gitu. Jadi kalau menurut saya kalau bisa diajak untuk datang ke klinik, untuk datang ke klinik dan menyelesaikan secara langsung itu lebih enak. Gitu. Kalau misalnya dokter punya budget untuk kuasa hukum sendiri itu juga lebih enak kalau kami saya uh, kalau kami cukup terbantu karena uh, saya punya kakak itu lawyer jadi cukup sangat membantu untuk menyelesaikan setiap problem uh, di klinik kalau menurut saya tapi nggak terlalu banyak sih Pokoknya problemnya paling juga komen-komen di Google review gitu kan kalau dokter bener-bener banget mah gitu ya makanya tadi saya bilang bahwa paling penting mah concern form dok dokter mau menolak tindakan dia setuju dengan tindakan uh, dia 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 tidak setuju dari dia sekarang tuh kami dari dia mau pulang bawa infusan aja kami kami itu tangani bahwa itu kita bilang bahwa itu juga beresiko gitu kan ya bahwa itu ada resikonya dan dia harus wajib datang ke klinik sehari sekali minimal untuk mengecek itu gitu kan hal-hal yang kayak gitu tuh hey, akhirnya harus ada surat yang keluar, dong. Yang harus ditantangin dia, bahwa dia sepakat bahwa dengan membawa infusan ke rumah itu ada resikonya, dan dengan membawa infusan ke rumah, saya harus datang setiap hari ke klinik untuk ngecek. Intinya gitu, itu sih. Kalau misalnya dokter ada budget, ada kuasa hukum sendiri, itu lebih baik menurut saya, lebih aman, kayak gitu. Jadi, tapi intinya, kalau menurut saya, kalau pada saat kita melakukan hal yang baik dan benar, ya nggak mungkin ada problem gitu. Udah oke. Okay. Mm -mm. Ya, Berikutnya, ini dari dokter hewan Olga Kurniati. Beberapa pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin saya menambahkan aja untuk yang belum terjawab, ya. Pertanyaannya yaitu: bagaimana cara kita mengelola bisnis vet ini kalau kita sendiri nggak selalu berada di tempat praktek, Dok? Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi persaingan sesama dokter hewan itu dengan sehat, Dok? gitu. Uh, gini, Dok. Jadi saya selalu tidak setuju bahwa bisnis itu ditinggalkan. Jadi saya itu enggak selalu tidak percaya bahwa bisnis itu autopilot. Nggak pernah percaya, Dok Putra. Kayak gitu. Kan apa? Setiap bisnis itu tetap harus dipantau. Kalau sekarang enak, Dok, dokter bisa beli sistem manajemennya, sistem sistem digitalisasinya gitu kan ya. Misalnya, misalnya yang punya Bu Enak gitu kan kayak pau gitu kan ya, Dokter, pakai itu bisa kelihatan semua tuh. Karena kami pakai yang di Lipo Cikarang dipakai yang Lipo Cikarang karena memang jujur saya tidak punya waktu untuk mengurus yang Lipo Cikarang karena saya sedang berkonsentrasi untuk mengurus yang Kerawang sehingga saya menggunakan itu untuk yang Lipo Cikarang jadi enak dok kalau misalnya parameternya dokter misalnya apa nih oh pelayanan jasanya saya nggak boleh turun karena kalau yang pakai pakai sistem kayak begitu dokter bisa lihat nih pelayanan jasa pet shop gitu kan ya penjualan barang gitu itu bisa lihat dari handphone dari komputer gitu jadi totally memang saya sudah sudah hampir tiga uh, Oh, enggak dari 3, sampai dengan 5 bulan itu saya bilang nggak ngurus lipo, karena semuanya udah by system, gitu kan, karena bagi saya, saya nggak punya waktu untuk ngurus itu, karena saya fokus dengan yang kerawang, gitu, jadi pada saat kita lihat bahwa, oh, omsetnya turun nih, ajak discuss dok di grup mereka, atau kita datang, gitu, makanya saya selalu tidak percaya bahwa bisnis itu adalah autopilot, bagi saya ya dok, kan beda-beda ya, mungkin dokter percaya, gitu, cuman, Ya bisa lah kita tinggalin dengan uh, kita tetap pantau dia bisa gitu. Cuman kalau bagi saya bisnis itu harus tetap harus tetap kita datang beberapa misalnya dokter misalnya misalnya uh, dokter datang di tiga hari sekali atau dua hari sekali untuk melihat, untuk menanyakan kepada si staff, untuk bonding sama staff gitu kan ya untuk untuk lihat bahwa uh, ada keluhan apa sih, ada beban apa sih. Kadang-kadang mereka juga nggak mau cerita langsung, kita yang harus ngedeketin mereka gitu itu sih kalau menurut saya dok Putra Jadi satu lagi apa ya dok? Uh, untuk menghadapi persaingan sehat dengan sesama dokter hewan dok. Jadi biar nggak kayak uh, apa kompetisi gitu. Itu dok yang saya selalu bilang bahwa kompetitor tuh uh, pengalaman saya karena dulu tuh pertama kami buka kami hanya hanya berdua. Uh, sekarang total total tuh delapan dok gitu. Jadi kalau bagi saya, saya tuh tetap akan akan menganggap bahwa mereka adalah kolega yang baik, gitu kan? Yang mereka adalah support systemnya kami juga, gitu kan? Bahwa kami tujuannya adalah pengen ekosistem dokter hewannya menjadi lebih baik, karena kami tujuannya adalah pengen hewan-hewannya banyak terhandle dengan baik, gitu kan? Ya, jadi kalau kami kerjakan sendiri juga mungkin kelabakan dok. Kalau misalnya kami cuma sendiri dokter hewan di situ juga kelabakan karena kami juga keterbatasan tenaga, keterbatasan otak gitu kan, keterbatasan sumber daya manusia gitu dengan adanya mereka mungkin akhirnya ekosistemnya kita menjadi tumbuh kalau menurut saya kayak begitu. Jadi lebih banyak orang yang pelihara hewan, lebih banyak orang yang akan tahu tentang dokter hewan, kalau menurut saya kayak begitu. Jadi tidak menganggap mereka kompetitor, karena tujuannya beda dok. Kalau misalnya tujuannya kalau tujuannya kami adalah pengen ekosistem ini menjadi tumbuh, pengen banyak orang yang lebih aware tentang hewan, lebih banyak uh, pengen lebih banyak hewan-hewan yang terselamatkan gitu kan ya. Uh, terus lebih banyak kalau misalnya memang mereka butuh bantuan kami akan bantu gitu kan ya. Kalau misalnya mereka tidak bisa menyediakan alat tes kit bisa beli di kami gitu kan. Kalau misalnya mereka kehabisan vaksin bisa beli di kami gitu kan. Hal-hal yang kayak begitu kan sebenarnya support ya dok. Saling support dan pada saat mereka tidak bisa menyelesaikan itu mereka akan refer ke kami gitu kan ya. Hal, -hal apa ya? Menurut saya sih harus kerjasama loh, dok. Tidak tidak selalu menganggap bahwa mereka itu kompetitor. Dan sekarang nih dok, kalau saya boleh share ya yang di Kerawang itu ya, 50 meter dari klinik dari tempat kami itu ada dokter hewan dok. 50 meter dok, kami posisinya di dalam, di depan kami itu ada dokter hewan. Jadi uh, menurut saya dokter-dokter yang sekarang merasa ada saingan, don't worry, dokter upgrade terus ilmunya dokter, dokter upgrade terus pelayanannya dokter. Uh, saya yakin bahwa uh, saya sih percaya banget bahwa Tuhan sudah memberikan rezeki kita tuh sudah sudah yang pas jadi mau kayak gimana pun ya udah itu yang kita bisa terima di samping kita juga terus-menerus berusaha bahwa kita juga harus upgrade ilmunya kita kayak gitu itu sih dok Putra oke mantap ya berarti walaupun kita buka di atas gunung kalau emang rezeki kita segitu segitu dapat kita iya. ya dok ini kenapa jadi makin banyak yang nanya ya Hah? ini tinggal empat lagi dok oh, oke okay. Iya, ini kayaknya nanti yang berikutnya itu uh, di lain waktu di, di vets kita. Oke. Okay. Ya ini dari dokter hewan aneng Eneng Sumia, Sumiati, Eneng uh, Sumiati dari PDI Banten 1. nih. Oh iya, halo dok. Ya. Jadi uh, pertanyaannya, misalkan kita mau uh, mulai membuat klinik nih untuk uh, apa seminimalisnya itu apa yang harus kita persiapkan, kemudian juga uh, bagaimana cara untuk uh, menggiring klien uh, untuk datang ke klinik kita, karena uh, dok neng ini sepertinya dia uh, ada beberapa sering melakukan visit, tapi ingin menarik klien-klien visit itu untuk datang ke klinik. Kemudian, uh, bagaimana tips untuk uh, menghadapi klien yang suka bertanya lewat medsos? Ujung-ujungnya, uh, bertanya obatnya apa dan biayanya apa, begitu, dok? Ini juga beberapa pertanyaan dokter. Uh, ada beberapa dokter yang bertanya hmm. hal yang sama. Ya. Begitu dok. Halo dok Eneng. Uh, terima kasih pertanyaannya. Dok, dokter mesti buka permentanya dok. Jadi dokter kalau mau buka klinik, dokter baca permentanya. Itu ada macam-macam. Dokter mau buka praktek dokter hewan mandiri. Dokter hewan bersama. Lagi ya. Klinik hewan. Klinik hewan bersama enggak, -engak. klinik hewan, rumah sakit hewan bersama sama rumah sakit hewan ya kalau nggak salah apa saya salah do dok, uh, pokoknya dokter baca itu jadi kalau dokter mau yang minimal karena kan listnya beda-beda dok jadi kalau misalnya dokter uh, praktek hewan mandiri itu tidak 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 selengkap dokter hewan uh, klinik hewan karena dokter hewan mandiri itu satu dok ini yang jadi jadi Nanti saya diprotes lagi kalau baca, kalau dokter menamai dokter uh, dokter praktek dokter hewan mandiri, setahu saya di permentannya lah tidak boleh menerima rawat inap. Tapi kalau saya salah, saya mau maaf ya dok, mungkin yang saya baca salah gitu. Jadi ini juga uh, mungkin mesti ditanyain ya, mesti ditanyain lagi gitu. Jadi hal-hal uh, yang kayak begini kan tentang peraturan dok. Jadi dokter kalau membuat minimalnya kayak gimana, kalau menurut saya ikutin aturannya itu yang paling benar gitu. Jadi ikutin aturannya dokter maunya buatnya seperti apa terus budgetnya seperti apa terus mau buatnya kolaborasi dengan yang lain atau enggak terus terus nanti dibicarakan dengan timnya. kayak gitu jadi kalau misalnya nanya ke saya kalau buat minimalis tuh yang kayak gimana standarnya menurut saya ikutin permentannya jadi dokter mau buatnya tentang mau buatnya klinik hewan praktek dokter hewan mandiri praktek dokter hewan bersama itu beda-beda dok jadi apa yang nanti kan pada saat dokter mau membuat itu Uh, membuat membuat uh, bisnis tentang dokter hewan ini, dokter hewan praktek ini, jadi uh, tahu dok apa apa aja yang harus dokter punya, alat apa aja yang harus dokter punya, kayak gitu. Jadi saya sih nggak bisa bilang yang minimalis kayak gimana, kayak gitu. Mendingan dibaca sendiri gitu kan ya putra Takut salah, gitu. Itu terus betul, satunya betul. lagi apa lagi dok? Satunya lagi ini uh, bagaimana cara uh, menggiring klien misalkan kita udah punya beberapa klien yang kita biasa visit gitu bagaimana cara untuk menggiring klien ini untuk datang ke tempat kita oh iya dok kalau awal-awal pasti kita visit pun diladenin kan dok karena cari cari kepercayaan kan cuma kalau udah semakin besar biasanya males gitu kan ya satunya lagi bisa yang dokter lakukan adalah menambah tim dan dokter tim dokter ya dokter untuk melakukan visit gitu kan jadi ada ada tim dokter hewan khusus ya kalau memang kan dokter akan tahu nih Uh, oh ternyata yang yang visit ini lebih banyak dibandingkan orang yang datang ya. Udah berarti dokter tambah tim tim dokter yang khusus untuk visit gitu visit ke rumah. Cuman kalau misalnya dokter merasa bahwa kayaknya visit tuh nggak efisien ya, kayaknya visit tuh agak ribet ya karena saya harus membawa semua alat gitu terus tiba-tiba ada yang lupa gitu hal-hal yang kayak begitu kan? sebenarnya kayak host call kan harus prepare sendiri dok kegiatan sendiri menurut saya ya kalau misalnya dokter terima host call itu harus ada kegiatan sendiri yang tadi saya bilang strateginya kegiatannya ada berapa banyak kalau klinik kami itu 24 gitu kan ya jadi pada saat dokter memutuskan ada host call kalau menurut saya itu berarti harus ada yang dokter prepare entah timnya dokter harus nambah dokter harus punya kendaraan sendiri yang memang situ sudah tidak ada. Kalau dokter pergi house call dengan kendaraan itu nggak bakal ada yang kelupa deh. gitu benar nggak? Nah, itu satunya lagi, dokter lihat, dokter pasiennya banyak yang mana yang datang atau atau yang memang house call gitu. Kalau kalau misalnya dokter merasa bahwa kayaknya enakan datang ya, ya gitu kan ya. Dokter tinggal bilang, "Ibu, saya, Ibu, Bapak, kalau saya house call, saya nggak bisa periksa secara detail karena saya tidak bisa membawa alat-alat yang besar seperti mikroskop, seperti USG gitu kan ya. Untuk dilakukan di tempatnya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang sakit, lebih enak saya menjelaskan Bapak Ibu datang ke tempatnya kami, ke klinik kami, sehingga saya bisa menjelaskan secara detail A sampai Z, sehingga apa yang harus Bapak Ibu lakukan bisa langsung laku, dilakukan saat itu juga dan Bapak Ibu bisa tahu hasilnya apa. Kayak begitu sih, gimana cara kita komunikasinya aja sih, menurut saya, Dokter Putra. Kayak gitu. Apalagi lagi, okay. dong? Uh, yang terakhir itu bagaimana cara kita menyikapi klien yang suka apa kontak kita di entahlah di apa e, SMS atau sosial media atau telepon yang ujung-ujungnya mm -hmm. dia cuma bertanya e, apa biaya dan ini obatnya apa gitu dok gitu. Bagaimana cara mengarahkan mereka untuk datang okay. ke kita? Oke, okay, Dok. E, sekarang kan layanannya enak ya udah ada Halodoc, terus Grab Grab juga sekarang udah ada yang hewannya yang kemarin ditawarin kan? terus habis itu halo dok kayak gitu jadi kalau misalnya nanya-nanya kayak begitu kalau dokter merasa kalau kami pengalamannya saya saya kami itu akhirnya punya punya kayak apa ya tulisan sendiri dok jadi kayak gini dan misalnya eh kalau dia nanya harga nggak apa-apa dokter tuh jawab kayak gitu kan ya kalau misalnya mereka nanya kalau misalnya ini muntah kalau eh, kucing saya muntah nih dok anjing saya muntah di area segala macam mereka bilang kayak begitu saya tuh bilang kayak gini Eh Uh, saya udah 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 punya tuh dok uh, ininya tulisannya bahwa uh, silakan datang klinik hewan kami buat jam sekian jam sekian gitu kan kalau nanya mereka nanya biaya saya uh, kita tuh akan secara langsung meripenya adalah uh, biaya jasa dokter hewannya sekian ininya sekian yang lain-lainnya tuh nanti tahu setelah dokter memeriksa kayak begitu terus terima kasih. Jadi mesti punya karena saya sendiri tuh musik saya sendiri dok saya punya list-list uh, yang kemungkinan pertanyaan uh, list-list pertanyaan klien yang harus kita jawabnya tuh saklek gitu loh harus begitu jawabnya gitu kalau enggak tuh udah melebar kemana-mana capek dok karena kan waktu kita terbatas benar nggak banyak yang harus kita kerjakan jadi kita mesti ngedeliver ini ke tim kita bahwa kalau ada yang kayak begini ngejawabnya kayak begini ditulis dok makanya kenapa harus ada tim manajemen ditulis semuanya di record. Jadi kalau misalnya ada yang kayak begini, jawabnya kayak begini, di deliver ke si tim kita, kayak gitu. Itu sih dok menurut saya, dok Putra. Oke, okay. berarti ada list frequently asked question questionnya dok ya. Yes, Jadi kalau misalnya apa? Saya punya. Pertanyaannya ini jawabannya ini. Jadi betul. Uh, kita bisa jawab tanpa mikir banyak-banyak gitu. Jadi Bener kita dok. bisa habiskan waktu di tempat lain. Kalau kita kayak misalnya gini, dia nanya, "Dok, muntah, terus kita jawab. Kemungkinan mutanya begini gini gini gini. dia akan tanya lagi, "Obatnya apa, Dok? Jadi saya mesti beli apa, Dok?" Enggak selesai, Dok. Jadi kan kita jawabnya gini, "Silakan datang klinik hewan kita buka jam sekian sampai jam sekian segini segini." Itu dia akan nanya, "Berapa biayanya?" Jawab, "Biayanya adalah jasa dokter hewannya sekian, kalau misalnya dokter ada registrasi pasien adalah sekian, biaya obat dan ini tahu setelah diperiksa oleh dokter. Terima kasih." Kayak begitu. Oke, mantap ya. Berikutnya dari uh, dokter Rewan Anggun, ini uh, pertanyaan yang pertama tentang uh, alokasi dana ini kayaknya uh, teknis banget ya. Mungkin bisa dibahas di lain waktu. Kemudian yang kedua ini, uh, untuk klinik atau pet shop dari awal berdiri sampai kita mempunyai klien loyal itu berapa lama dok? Saya sih kurang lebih uh, 3-6 bulan ya dok. Saat kalau klinik yang cabang lebih cepat malah lebih cepat karena kan uh, lingkungannya berbeda, tempatnya berbeda, gitu kan. Kalau yang klinik yang kalau saya sih bilang kayak gini, kalau yang klinik yang galuh tuh kita punya lingkungan tuh di uh, lingkungan yang menengah ke bawah, kayak gitu kan. Jadi kalau 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 yang lipok nih sebenarnya menengah ke atas, kayak gitu. Jadi uh, punya beda-beda uh, lah dok dok Anggun. Jadi nggak bisa disamain gitu. Terus kan gimana caranya ini memperkenalkan, memperkenalkan kita ada itu kan berarti marketingnya ya. Marketingnya itu di awal tuh kayak gimana gitu. Kalau dari kalau kami dari awal sudah memutuskan media sosial. Media sosial karena itu menurut saya paling efektif karena semua orang sekarang apalagi sekarang ya Dok, itu 2000 2014 aja saya sudah memutuskan untuk media sosial. Saya buat facebooknya, fanpage-nya, saya buat webnya, kayak gitu itu udah udah dari dari 2014 dok. Kalau sekarang apalagi dok udah nggak usah dipikir-pikir lagi dokter mau bikin flyer apa segala macam nggak bagi-bagi panas-panas kayak begitu nggak usah dok. Sekarang orang tuh udah tinggal buka handphone, mereka akan klik Google klinik hewan terdekat kayak gitu. Jadi kalau saya sih saranin dokter kalau mau buka buka bisnis yang paling awal ada sekarang adalah buk bikin webnya, uh, bikin Instagramnya, bikin Facebooknya jalanin. Kayak gitu. Itu oke, okay. uh, ini pertanyaan terakhir nih dari uh, Dokter Ewan Lia Elvira. Kemudian ada kaitannya juga dengan uh, pertanyaannya dari Dokter Teresia. Pertanyaannya yaitu, uh, bagaimana dokter menghadapi kelompok yang uh, dia datang ke klinik terus mengatasnamakan cat lover? Uh, biasanya kan nanti uh, mereka akan ada negosiasi tentang biaya dan semacamnya ya. Kemudian untuk uh, Dokter Loisan sendiri, bagaimana caranya uh, untuk kita menghadapi klien yang uh, memang secara ekonomi itu uh, agak kurang gitu, tapi dia masih memiliki kayak uh, tanggung jawab atau uh, pengen hewannya ini sembuh gitu. Ya dok, kalau misalnya sekarang sudah baca teorinya sih dok ya, harus punya budget untuk itu dok. Jadi sekarang yang Uh, tapi saya juga masih belum dok, masih belum, masih belum bisa melakukan gitu, karena kan semuanya dikerjain sendiri. Tapi akan mengarah ke sana kalau dipikirin tuh gini dok. Jadi semua yang masuk itu dokter misalnya dapat, dapat profitnya berapa, eh, revenue nya berapa, profitnya berapa, itu tuh harus ada budget dok, sekian persen, oh sekian persen untuk hal-hal yang tidak terduga dalam arti uh, hey. kalau misalnya hewannya ditinggal, otomatis jadi beban klinik, bener nggak? Kalau atau kalau misalnya ada orang yang buang di depan klinik. Hewannya itu juga jadikan jadi beban klinik. Jadi harus ada budget dok yang dipikirin kayak gitu. Terus untuk cat lover juga sama, harus ada budget untuk itu gitu. Pada saat kita mengerjakan, kalau saya selalu bilang kayak begini, uh, kegiatannya cat lovernya apa dulu? Kalau misalnya mengenai steril, kalau bagi kami nggak ada gak ada masalah, nggak ada masalah kalau misalnya kami memberikan murah, intinya gitu. Tapi murahnya jangan sampai murah banget gitu loh dok. Maksudnya uh, mereka mereka juga harus disiplin bahwa kalau di klinik kami harganya akan jadi lebih murah kalau misalnya kalian bawa kuantiti itu maksudnya jumlahnya itu sekian. Akhirnya kan bisa tertutupi kan dok, bener nggak? Satu, kalau kalian ngerjain steril itu kan ya skillnya kan pasti dokter juga udah upgrade lah, udah udah jago, udah lumayan jago gitu kan. Jadi nggak butuh waktu lama. Satunya lagi itu kan, itu satunya lagi kalau mereka bawa bawanya minimal kalau di klinik kami minimal tiga gitu kan yang bisa dilakukan gitu tiga uh, ke atas gitu. Jadi uh, nggak ada masalah sih kalau menurut saya gitu kalau mereka mengatasnamakan tapi maksudnya saya gini mengatasnamakan cat lovernya jadi gini, gini dok uh, bisa dia mengatasnamakan cat lover ini panggil ketuanya siapa gitu ya kalau, kalau yang kami lakukan kayak gitu ketuanya siapa jadi kalau memang dia mau mengkoordinir koordinir dari mereka dok jangan 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 menambah kapasitas otak kita jadi kita hanya menghubungi satu orang itu penting banget dok kalau menurut saya dan dan sekarang tuh tidak menghubungi saya lagi. Sekarang tuh setelah pasca operasi dan mereka harus diambil tuh semuanya udah ke udah ke customer service gitu loh ke orang ke orang depannya saya gitu. Jadi kadang-kadang uh, mereka kan pengennya oh rahimnya di di foto, oh, testisnya di foto, gitu kan ya dikirim ke mereka itu udah nggak udah nggak ke saya gitu. Jadi semuanya udah ke orang depan kayak gitu. Jadi uh, dokter kalau kalau mengatasnamakan lover dipanggil ketuanya siapa gitu. Kalau dia terlalu sering gitu ya ketuanya siapa gitu kan ya. Terus uh, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai akhirnya menambah beban otaknya dokter, gitu kan? ya Kapasitas kita kan nggak mikirin dia doang ya, dok. Banyak banget gitu kan? Jadi, nggak nggak makan waktunya dokter lah intinya kayak begitu kalau menurut saya itu sih, dok Putra. Dok ini masih ada 19 new message lagi, Cina? Uh, Satu pertanyaan terakhir ini dari Dokter Adwin. Yang lain itu udah semua udah masuk di yang tadi. Nah. Oke, terakhir uh, pertanyaannya dari Dokter Hewan Adwin. Ini uh, apakah semua staf di sana, termasuk uh, groomer, OB, Dokter Hewan itu mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan nggak, Dok? Sedang kami urus, Dok. Karena Dok, nggak ya, bisa dipungkiri bahwa gini loh, stafnya kami itu. Tapi kalau misalnya yang BPJS Kesehatan, uh, kayak dokter kan semua udah BPJS Kesehatan ya. Jadi kami akan kami akan masukkan dalam salarynya mereka. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan Uh, yang menjadi sulit adalah sekarang tuh lagi kami sedang mengurus uh, identitas aja mereka nggak punya Dok Edwin gitu karena kan anak-anak dari kampung ya nggak bisa dipungkiri bahwa uh, ya umurnya udah 20 nggak punya KTP kakak aja nggak punya padahal udah punya anak punya istri gitu kan ya jadi ya akhirnya sekarang nggak harus diberesin satu persatu Dok Edwin gitu kan bebasan JS kendala kerjaan udah dok, udah dua kali suratnya datang ke kami. yang jadi kendala adalah nggak bisa semuanya kami daftarkan intinya kayak gitu. Oke, okay. uh, ya yeah. uh, dokter, ini uh, semua pertanyaan sudah terjawab. Uh, sesi tanya jawab kita akhiri ya. Ini uh, saya kembalikan. Kasih waktu dong dok. Kasih waktu dari 80 puluh audiens yang masih ini. Uh, Oke. Okay. testimoni ya. Iya, testimoninya kayak gimana, Dok? Bedok dokter Luisa bisa review. Gitu kami okay, kan, Oke, boleh. Evaluasi Siapa itu. yang yang ada mau apa? Berbicara boleh. Boleh nulis aja, Dok, nulis. Boleh ditulis di chat. Di ya. chat banyak nih, Dok. Iya, chat aja, Dok. Iya, kalau ngomong langsung lebih asik nih. <laughs> Oke, okay, Dok Binol silakan ditunjuk, Dok. Um, dokter Biar Adinda yang... Nurul. Ayo gabung sini. Suaranya aja, Dok, Nggak usah videonya boleh suaranya kameranya juga boleh ada nggak nih dokter Adinda ada nggak dokter Put Adinda Rana Fauzi Dek, ya Adinda Nurul Adinda Nurul nggak ada dok dokter Afriza Afriza dokter Afriza lah ada nih ah mana nih dokter Afriza boleh nyalain mikrofonnya dan juga kameranya kalau bisa Timoninya boleh dok? Dokter Rizal. Halo dok. Nantuk dok. Ah, lalu, silakan dok. Lagi ramai katanya. Boleh dicat aja dok. Dokter Luisa. Dicat aja dok. Ini masih ada 80 orang loh. Ayolah ngechat. Maksudnya dikasih review. Oh gitu, lagi ramai katanya. Hmm. Ini ini juga deh. Boleh, kalau Kakak saya nih. Dokter Fit. Boleh minta testimoninya. jauh nih dari dari Ketapang, nggak salah. lah. Tengah. Boleh nih, hai, Fit. Nah, testimoninya dong buat hai, hai, Ya, boleh suaranya kerasin lagi di ya Sorry, Han. Bentar. Sinyalnya agak jelek. Nah, Soalnya ini bagus kok, saya off cam-nya. Iya, harus pakai cam. Cam-nya dimatiin. Iya, yeah, nggak apa-apa. Nggak apa, -apa. Nggak apa, -apa dok. ya nah. oke. Okay. Kalau testimoninya sih, Masya Allah, keren, dok. Luisa. Eh, apa ya semakin ini sih semakin semakin terbuka jadinya kita ngerti kalau mau mulai bisnis eh, apalagi praktek dokter hewan mandiri ya kayak hmm. gitu dan tambah lagi dokter kan udah eh, apa ya ibaratnya ini klinik bersama juga ya termasuk ya dok kenapa dok saya juga kurang klinik bersama juga ya bareng ya. Uh, klinik Gak, ya. dok, ini klinik saya sendiri jadi uh, Ay, iya saya juga seberapa, sehat, tadi ada beberapa pertanyaan ya jadi uh, mm -hmm. ini klinik, klinik yang saya bangun sendiri jadi modal sendiri uh, mm -hmm. semua serba sendiri dok jadi tapi saya punya tim yang sangat saya menurut saya sangat luar biasa yang harus mm -hmm. diapresiasi setiap hari uh, dengan kinerjanya kerjanya mereka menurut saya sangat luar biasa jadi uh, ini klinik 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 sendiri dok klinik kawan sendiri hmm. mohon maaf soalnya saya cukup eh, jauh jadi nggak update gitu ini dokter no. Binal juga Eh, hey, sorry <laughs> agak aneh Hai. suruh saya ke simoni uh. ya terima kasih banyak dokter fit dari Kalimantan satu lagi boleh ya, Allah, ya. semoga sukses terus ya amin Pertama, amin dokter Jenny Octavia Ah, ini Ih, sih panutannya aku, nih. Dok Bino. Boleh gabung di sini, Dok Jen? Dok Bino ini sih panutan aku. Iya. Beliau tuh selalu uh, jadi kalau aku kalau aku share di UB kedua kali ya, di UB tuh beliau ada gitu. Jadi, kalau menurut aku ada beliau adalah super system di dalam web seminar gitu, webinar gitu. Oh, super system jadi yes. efektifnya ya kalau di webinar ya. <laughs> Ini banyak kok, nih, yang komen nih, layak banget jadi panutan Q. Tuh, katanya, terus ada juga luar biasa, dan Lisa sangat menginspirasi. Semoga segera bisa mengikuti jejaknya. Jadi, kalau saya lebih enaknya adalah kita saling berbagi, ya, Dok, untuk ekosistem yang lebih baik. Kita saling, saling ini kan sebenarnya untuk kemajuan profesi kita ke depan gitu, jadi. Saya nggak mau dibilang bahwa saya lebih expert. Lebih ini tidak, menurut saya, tujuannya adalah satu: karena kita mau profesi kita menjadi lebih baik. Kalau saya sih bilangnya kayak begitu, karena semakin profesi kita semakin banyak dikenal oleh masyarakat, saya tidak langsung, menurut saya, eh, uh, kitanya juga akan jadi lebih baik. Gitu, loh. kita nggak taruh effort banget untuk ngejelasin hal-hal sepele. Kayak gitu kan, ya, orang akan lebih teredukasi mengenai vaksin sekarang mengenai vaksinnya sulit kan, dok? Kayak gitu, itu. Jadi lebih pengen banyak orang datang ke kita, lebih banyak orang teredukasi teredukasi melalui kita, tidak melalui tidak melalui Google atau blog-blog yang aneh-aneh, tidak melalui komunitas, tidak melalui tidak melalui orang-orang yang memang sudah lama pelihara kucing, tetapi melalui dokter hewan. Setuju nggak dok? Setuju. Mantap. 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 katanya. Malah ada request mm -hmm. lagi katanya minta next webinar tentang tips menggaji karyawan sampai diajak karyawan juga kalau bisa dapat insightnya dari seorang manajemen expert. Astaga, oh, kalau Ini, itu, apa? ini apa? perlu dibikin Fats uh, seminar khusus teknis ya, Dok Binol ini. Ini kita yang bikin bisa ya, di dalam ya. itu. Ada series ya okay. ini nanti. Boleh ya, Dok Lisa ya? Tau, ah, Binol. <laughs> Janganlah, ini kita supaya bisa turut membantu profesi dokter hewan dalam melakukan memanage gitu ya, klinik-klinik mereka. Jadi kalau dari Dr. B ini rencananya kita insya Allah uh, awal eh akhir Januari itu mau kita mau bikin eh uh, seminar berseris tentang ophthalmology. Nah kayaknya kalau itu udah beres boleh juga kalau kita bikin uh, manajemen series. Oh pasti banyak itu. Ya boleh. nanti uh, saya saya ajak senior senior yang lebih expert dok. Nggak cuma saya jadi kayak. apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting uh, pilotnya Dr. Lisa. Bisa banget minimal Ih. <ti Heaven's West> <Diss> gak apa-apa, ini makanya di Dr. ini kita menunjukkan gitu ya, Dr. yang masih muda, supaya uprise ya. Uh, mungkin kita udah dengar yang senior-senior udah terlalu banyak ya, di mana mana belalang buana gitu. Nah, ini saatnya di Dr. ini tempatnya buat menunjukkan dokter muda seperti kita gitu ya, supaya Bet. untuk berani menuju gigi, makin mendunia gitu ya, gak di Indonesia aja kok bisa. <pew> Oke okay. nanti kita setting dok. Kalau ya. aduh. Ah, terima kasih teman-teman semuanya kolega yang terkasih tersayang gitu kan ya. Kalau uh, manajemen tuh manajemen saya mendingan sama Bu Ena. Saya setuju. Kalau misalnya Dokter B bisa bisa. Karena karena bagi saya beliau juga panutan saya gitu kan ya. Terus ada lagi ada Dokter Abid, ada Royal Kenin gitu kan. Ada Dokter ada Pak Okta, Dokter Wela gitu kan ya. Jadi semuanya diajak dok sehingga ekosistemnya menjadi uh, tumbuh gitu menurut saya gitu kan ada Kariki yang di digital marketingnya hebat banget di Sistar ada Dokter Edwin gitu kan Edwin gitu kan yang jadi semuanya diajak kumpul bahwa kan tujuannya adalah ekosistemnya harus jadi lebih baik profesinya harus jadi lebih baik kayak gitu boleh tapi nanti manajernya tetap untuk lolo apa sih moderator dok <laughs> moderator ya moderator ini <laughs> oke baik terima kasih banyak uh, Dr. Loisa M.S.I.M.R.S yang telah memberikan uh, materi tentang your passion your knowledge your management will make your perfect clinic in the future pada podcast ke-25 video facial malam hari ini thank you nih materi keren banyak sampai sekarang tadi rekornya sampai 95 serta di web uh, di zoom-nya ya sama sempat 97 dong 97 malah wow 97 wow. dan di youtube juga hampir 20 tadi saya lihat. ya Jadi, terima kasih banyak. Uh, mungkin dengan inisial yang ini, kita nanti akan bikin next series ya. Nanti request pasti dari uh, member yang dokter pasti bakal request sering-sering untuk manajemen ini karena masih jarang ilmunya ya. Dan pasti kalau insight-nya lebih dari dokter hewan tuh lebih cepat nyambungnya gitu. Makanya nih, pengen ya. dokter Luisa Anak aja. yang ini Bener nggak uh, dok? Kalau dari orang lain kan yang bukan dokter hewan, mereka tidak mengalami. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa kalau kita saling sharing hal-hal yang kayak begini tuh jadinya uh, lebih ngenah kalau misalnya dokter hewan yang bicara gitu. Saya selalu bilang ini kayak itu dokter gitu. Loisa. Enggak dong banyak yang lain dokter Eka, <laughs> ada dokter Eka, ada dokter Budi Nadi. Oke baik terima kasih. Jadi jangan lupa juga tadi kita tampilkan uh, kami sampaikan pemenang prize dari uh, sponsor kita ya yaitu ada MKP. Iskan dan Elanco Animal Health Indonesia. Tadi ada enam orang pemenang yaitu Dr. Eneng Sumiyati, Dr. Olga Kurniati, Dr. Sutrisna, Dr. Aprizal, Dr. Adina Nurul, dan Dr. Luffy Haidar. Jangan lupa untuk langsung kirim chat WhatsApp ke saya ya untuk kita selamat nanti untuk dikirimkan hadiahnya. Nah, nanti juga buat Dr. Louisa kita akan masih menunggu. Tadi yang kemarin sudah datang uh, dari Elanco ya. Sisanya tinggal dari Kan, PT Sistar, dan juga dari MKVET. Dan mohon ditunggu nanti kita akan komunikasikan kembali untuk dikirim langsung ke sana. Oke okay, baik terima kasih. Uh, saya rasa nanti kita boleh izin share materinya dok. Uh, boleh dok PDF ya dok. PDF dan nanti uh, logonya akan saya hilangkan dulu ya slide nya. Ya. Logo apa dok? Slide nya uh, logo logo slide ini. Oh iya. Karena iya. tadi ada satu slide yang logonya itu nanti kita akan hapus uh, slide itu nanti sisanya baru kita PDF-kan untuk dikirim. Ya. Siap. Opening. Mohon izin juga untuk kita posting ke YouTube-nya, YouTube nya youtube channelnya nya ada ya supaya nanti ilmunya teman-teman kolega yang belum sempat bergabung pada malam ini bisa tetap uh, melihat di sana views-nya. Oke okay, ya, mau izin ya, dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Loisa yang telah berbagi kepada kita tentang ilmu manajemen kerja pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Stay safe, stay healthy, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas. Asasi, uh, sampai jumpa, dan see you on the next podcast of the, the Pet Show. Terima kasih. thank you, Doc. Bye.